Fu yang sedang berpikir keras. Saat ini, Fu Meng melanjutkan, kelima. Fu yang tercengang saat mendengar ini. Dia memandang istrinya dan bertanya, kelima. Iya, Fu Meng mengangguk ringan dan berkata, kelima, Luan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jangan lupa kalau dia juga menantu semoku. Dia juga memiliki energi abadi, tapi dia tidak menggunakannya dalam pertempuran hari ini. Dia bahkan tidak menyembuhkan lukanya. Saya juga mendengar bahwa Luan memiliki kemampuan yang dapat membuat kekuatannya meledak. Itu bisa membuat matanya menjadi merah, tapi dia tidak menggunakannya hari ini. Ini jelas bukan suatu kebetulan. Dia melakukannya dengan sengaja. Fu yang mengerutkan kening saat mendengar ini. Dia berkata, "Apakah dia bersikap lunak terhadap lawannya?" Tidak, itu mungkin karena dia tidak ingin melibatkan wilayah abadi atau membiarkan kita menemukan sesuatu," kata Fu Meng dengan serius. Tapi, bagaimanapun juga, faktanya Luan memenangkan kelima pertarungan hari ini. Namun, dibandingkan lima poin tersebut, saya lebih menghargai kemauan anak ini. Tubuh Fu yang gemetar saat mendengar ini bahkan dia harus mengakui hal ini. Dia mengangguk dengan berat. Memang benar, keinginan Luan benar-benar membuat orang lain menaruh rasa hormat yang baru padanya. Lima pertempuran masing-masing dari mereka adalah pertempuran sampai mati. Mampu menghadapi pertarungan sampai mati membutuhkan keberanian, namun mampu menghadapi lima pertarungan berturut-turut membutuhkan kemauan. Di dunia, terlalu banyak orang yang memiliki keberanian menghadapi pertempuran sampai mati. Namun, kebanyakan dari mereka akan mengalami perubahan kepribadian yang besar setelah lolos dari kematian. Mereka tidak akan berani menghadapi bahaya kematian lagi. Mereka tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan atau pertempuran apapun. Hal yang sama juga terjadi pada guru surgawi dan jenderal fana. Inilah alasan mengapa begitu banyak ahli memilih hidup mengasingkan diri setelah pertarungan hidup dan mati, tidak mempedulikan urusan duniawi. Namun, hari ini... Luan telah bertarung lima kali berturut-turut sampai mati. Tak satu pun dari pertempuran tersebut terpengaruh oleh sedikitnya pelarian dari pertempuran sebelumnya. Dia masih memberikan segalanya dan berjuang dengan mempertaruhkan nyawanya. Tidak peduli apakah tekad ini datang dari dirinya sendiri atau dari cintanya pada Yan Yu, itu sudah cukup untuk membuat orang memandangnya dari sudut pandang baru. Tidak banyak orang di klan Fu yang memiliki kemauan seperti ini. Luan adalah anak yang baik. Fu Meng memandang suaminya dan berkata dengan lembut, jika anak perempuannya bersama dengannya, setidaknya dia tidak perlu khawatir tentang penderitaan. Hanya dengan menikah dengan pria yang baik, anak perempuan tersebut tidak perlu khawatir tentang hubungan selama sisa hidupnya. Fu Yang tertegun, lalu dia mengangguk tak berdaya dan berkata, benar, kebahagiaan putri kita penting. Mendengar suaminya mengatakan ini, Fu Meng pun tertawa dan berkata, tapi Luan juga menantu semoku, dan kami juga mertua dari semoku. Cih, mertua macam apa mereka? Fu Yang mengerutkan kening dan segera melambaikan tangannya. "Itu saja. Kita tidak bisa berbuat apa-apa dengan Sengoku. Lagi pula, Xiao Yu adalah istri sahnya. Ini berbeda." Ketika Fu Meng melihat ekspresi cemas Fu Yang, senyumnya melebar dan dia berkata, "Oke, okay, oke, okay, oke, okay, kamu yang memutuskan." Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Fu Klan, di kamar kerja tuan muda. Saat ini, luka Luan telah sembuh total bahkan otot dan kulit di telapak tangannya telah muncul kembali namun masih banyak bintik merah keunguan di kulitnya pakaiannya yang compang camping dan berlumuran darah telah lama diganti menjadi satu set pakaian yang pas untuknya saat ini Luan sedang berbaring di tempat tidur Fuyu bantal sutra Fuyu menutupinya dengan selimut harum Fuyu bagian dalamnya dipenuhi dengan keharuman dan aroma Fuyu menyebabkan seluruh tubuh Luan menjadi rileks Fuyu duduk di tepi tempat tidur tangannya dengan lembut memegang tangan Luan dan dia perlahan menutup matanya dalam kegelapan, cahaya seperti langit berbintang tiba-tiba muncul di luar lautan kesadaran Luan. Cahaya ini mengalir dan dengan cepat memadat menjadi penampilan Fuyu, berdiri di depan pintu lautan kesadaran. Pintu terbuka, dan lautan kesadaran Luan sudah menunggunya. Ketika Luan melihat kedatangan Fuyu, dia tidak bisa mengendalikan ekspresi bahagianya dan wajahnya penuh senyuman. "Yu kecil." Sosok Fuyu langsung memasuki lautan kesadaran Luan dan berdiri di depan Luan. Melihat lautan kesadaran Luan tidak mengalami banyak kerusakan setelah pergi dalam waktu singkat, dia akhirnya merasa lega. "Bagaimana perasaanmu?" Fu Yu bertanya. "Tidak masalah," Luan berkata sambil tersenyum, "Jangan khawatir, aku baik-baik saja." Setelah itu, Luan tiba-tiba menjadi gugup dan buru-buru bertanya, "Ayahmu, dia?" Melihat Luan ingin bertanya tetapi tidak berani, Fu Yu tersenyum ringan dan berkata, "Dia sudah menyetujui pernikahan kita." Tubuh Luan segera bergetar, dia ingin tertawa terbahak-bahak. Tetapi dia tidak bisa tertawa. Dia langsung berlari ke depan Fuyu dan memeluk Fuyu dengan erat. Tubuh Luan gemetar. Dia tidak bisa berhenti gemetar. Lengannya penuh kekuatan, dan seluruh tubuhnya menunjukkan rasa pencapaian yang sangat kuat. Jika dia bisa menangis, Luan pasti akan membasuh wajahnya dengan air mata. Akhirnya, sejak keduanya bertemu hingga kini, tujuh tahun telah berlalu. Dari masa kanak-kanak hingga dewasa, keduanya akhirnya bersama. Luan belum pernah sebahagia ini sebelumnya. Dia tidak bisa menggambarkan suasana hatinya saat ini. Dia tidak bisa mengungkapkan suasana hatinya saat ini. Keduanya telah mencapai titik ini. Dia hanya bahagia, tanpa rasa lelah atau jantung berdebar. Selama dia bisa bersama Fuyu, tidak peduli berapa banyak dia harus membayar, bahkan jika dia harus bertarung sepuluh kali lagi, dia tidak akan pernah menyerah. Fuyu merasakan kekuatan di pelukan Luan dan akhirnya menghela nafas lega, memperlihatkan senyuman dari lubuk hatinya. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan juga memeluk tubuh Luan yang penuh retakan. Dia melihat setiap detail pertarungan Luan hari ini, adegan dia bertarung untuknya, dibandingkan dengan hadiah apapun yang bisa diambil Luan, lebih menyentuh hatinya. Dia percaya bahwa dia tidak menemukan orang yang salah. Keduanya berpelukan lama sebelum berpisah, Fuyu menatap Luan dan berkata dengan serius, "Mulai sekarang, kamu adalah laki-lakiku." Luan menunjukkan senyuman yang tulus, mengangguk dan berkata, "Semuanya akan, akan mendengarkan perintah Nyonya." Saat kata "Nyonya" keluar, keduanya gemetar. Senyuman di wajah Fu Yu menjadi lebih indah, sepasang mata berbintang menatap Luan, dan melanjutkan, mulai hari ini dan seterusnya, aku juga laki-lakimu. Senyuman bahagia Luan seakan merobek wajahnya, tapi masih belum mampu mengungkapkan kebahagiaan dan kegembiraannya. Saya akan berada di lautan kesadaran Anda, membuat perjanjian dengan asal kesadaran spiritual Anda. Fuyu memandang Luan, dan mengangkat jari kelingking tangan kirinya, dan berkata dengan serius, selamanya, Apapun yang terjadi, kita tidak akan mengecewakan satu sama lain dan akan selalu berdiri di sisi satu sama lain. Tubuh Luan bergetar, lalu dia mengangkat tangan kirinya tanpa ragu-ragu dan mengulurkan jari kelingkingnya, dan menggenggamnya dengan tangan Fuyu. "Aku akan selalu berdiri di sisimu, kapanpun atau apapun, dalam hidup atau mati." Luan mengucapkan kata demi kata dengan ketegasan mutlak, mendengarkan kata-kata Luan, mata Fuyu yang berbintang menjadi lebih cerah. Kali ini dia berinisiatif untuk memeluk Luan dan berkata dengan lembut, "Aku percaya padamu." Luan memeluk Fuyu erat-erat, memeluk cinta sejatinya, memeluk segalanya. Setelah sekian lama, keduanya berpisah. Fuyu memandang dunia di luar gerbang laut kesadaran, meskipun telah meledak karena kekuatan asal kesadaran spiritual, namun nyatanya, jika dilihat lebih dekat, masih banyak garis cahaya biru membentuk garis yang sangat jarang. Bersih. Ini adalah struktur paling dasar yang saya buat ketika saya membangun kembali lautan kesadaran saya. Luan mengikuti garis pandang Fuyu dan menjelaskan sambil tersenyum. Pada saat itu, ketika saya sedang membangun lautan kesadaran saya, saya berpikir bahwa mungkin ada situasi seperti itu di masa depan. Untuk menghindari koma, sudah terlalu lama saya menghabiskan banyak tenaga untuk merancang struktur ini. Sekalipun asal kesadaran spiritual saya menghancurkan kesadaran spiritual saya, struktur paling dasar ini masih dapat dipertahankan. Selama saya memperkuatnya, saya akan segera dapat membangun kembali lautan kesadaran saya dan bangun. Itu akan makan waktu berapa lama? Fu Yu bertanya, "Luan berpikir sejenak dan berkata, 'Dibutuhkan setidaknya tujuh hari untuk menyelesaikan pembangunannya. Jika tidak, laut kesadaran akan menjadi tidak stabil, tapi kalau baru bangun tidur, bisa berakhir malam ini.'" Fu Yu mengangguk sedikit, memandang Luan dan bertanya, "Bagaimana dengan wanita di keluargamu? Haruskah saya mengirim seseorang untuk memberitahu mereka terlebih dahulu, atau menunggu sampai Anda bangun di malam hari dan kita pergi bersama?" Mendengar kata keluarga, tubuh Luan langsung bergetar. Namun, senyuman di wajahnya berangsur-angsur menghilang, digantikan oleh perjuangan. Bukan karena dia tidak menyukai wanita di keluarganya, juga tidak menganggap mereka sebagai beban. Sebaliknya, dia sangat peduli dan mencintai setiap wanita. Namun, karena itu, dia berjuang karena takut menyakiti mereka. Tapi segalanya sudah mencapai titik ini, dan dia tidak punya pilihan lain selain jujur pada mereka. Luan menarik napas dalam-dalam, memandang Fuyu, dan berkata, "Pertama." Kirim seseorang untuk memberitahu mereka bahwa saya baik-baik saja, mengenai kemenangan saya dan pernikahan kita, mari kita bicarakan hal itu setelah saya bangun di malam hari. Fuyu mengangguk, dia tidak peduli dengan hal-hal ini dan berkata, "Oke." Okay. 1862. Langit berangsur-angsur menjadi gelap dan tak lama kemudian, malam tiba. Sepertinya pertarungan di siang hari terlalu intens dan semua orang terlalu banyak berdiskusi, jadi suasana menjadi sangat sepi di malam hari. Bulan yang cerah tergantung tinggi di langit, tapi ukurannya luar biasa besar. Pada jam tujuh malam, Luan akhirnya membuka matanya perlahan, tapi matanya dipenuhi rasa lelah. Fuyu, yang berjaga di samping tempat tidurnya, melihat Luan telah bangun. Dia menghela nafas lega dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? En, Luan tersenyum. Entah kenapa, tapi pemandangan mereka berdua di ruangan yang sama terasa begitu familiar dan nostalgia. Seolah-olah mereka berdua telah kembali ke asrama Akademi Starfire. Dengan bantuan Fuyu, Luan duduk dengan susah payah. Dia menoleh dan melihat Bulan di luar melalui jendela. Dia berkata dengan bingung, "Bulan malam ini sangat besar." Fuyu melihat keluar dan berkata dengan lembut, "Bulan di sini selalu seperti ini." Setelah itu, Fuyu mengeluarkan ramuan dan menyerahkannya kepada Luan. Luan tidak bertanya apa itu dan langsung menelannya. Segera, arus hangat mengalir ke seluruh tubuhnya, dan bahkan ke lautan kesadarannya, memberinya nutrisi terus-menerus. Obat mujarab yang bisa memasuki lautan kesadaran sangatlah langka, tetapi klan Fu adalah yang paling mahir dalam indera ketuhanan di dunia. Tidak mengherankan jika mereka memiliki ramuan seperti itu. Faktanya, itu sangat normal. Mata Luan menjadi lebih cerah, dan tubuhnya mendapatkan kembali banyak kekuatan. Dia memandang Yu, menarik napas dalam-dalam, dan berkata, "Ayo pergi ke Pulau Abadi, N. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, wilayah laut Bei Pulau Abadi di klan Lu." Ketujuh wanita berkumpul di sini. Tak satu pun dari mereka pergi sepanjang hari. Semua orang berkumpul di rumput dari siang hingga malam, menunggu kembalinya Luan. Di pagi hari, salah satu anggota klan Fu pergi ke Persatuan APS dan menyampaikan berita keselamatan Luan kepada Xiao Rou. Xiao Rou kemudian akan menyampaikan berita itu kepada Semoku. Bagaimanapun, Xiao Rou adalah satu dari sedikit orang yang memiliki susunan teleportasi ke Semoku. Ketujuh wanita itu menghela nafas lega ketika mereka mendengar bahwa Luan selamat. Ini adalah keinginan terbesar mereka. Namun, tidak butuh waktu lama baginya untuk kembali gugup. Jika Luan aman dan sehat, apakah mereka menang atau kalah dalam kompetisi ini? Apa yang sedang dilakukan Luan? Kenapa dia belum kembali? Orang-orang dari Klan Fu telah memberitahu mereka bahwa Luan akan kembali pada malam hari. Oleh karena itu, saat langit mulai gelap, ketujuh wanita itu tidak berbuat apa-apa dan hanya menunggu di rerumputan. Ketiga wanita itu, Yao Beauty yang dan Liu Yi, masih bisa duduk diam. Yangmu sebaliknya hampir sepanjang waktu bisa duduk diam, tetapi dia selalu gelisah. Adapun Liulan, Kong Yan, dan Suanger, mereka berjalan mondar-mandir, tidak bisa tenang sama sekali. Melihat posisi bulan yang semakin tinggi, kegelisahan dan kegelisahan di hati para gadis semakin kuat. Jika Luan tidak kembali pada tengah malam, beberapa dari mereka akan pingsan karena khawatir. Di seperempat malam kedua, cahaya bintang biru tiba-tiba menyala di padang rumput. Kemunculan cahaya yang tiba-tiba menyebabkan tubuh ketujuh wanita itu bergetar. Semuanya berdiri untuk melihat formasi teleportasi yang dipenuhi bintang muncul dan diaktifkan. Setelah itu, dua sosok keluar dari sana: Luan dan juga Fuyu. Ketika ketujuh wanita itu melihat pemandangan ini, tubuh mereka membeku. Ketujuh wanita itu sangat pintar. Mereka pada dasarnya tidak membutuhkan Luan untuk mengumumkan apapun. Saat Fuyu muncul, hasil kompetisi hari ini sudah ada di depan mereka. Luan menang. Luan dan Fuyu akhirnya bersama hati ketujuh wanita yang awalnya cemas segera menjadi tenang, seolah-olah lebih tenang dari malam yang tenang ini. Bahkan, ketujuh wanita itu sendiri tidak tahu apa yang mereka pikirkan di dalam hati mereka, apakah mereka bahagia, tidak bahagia, santai, atau stres. Bahkan, mereka sendiri tidak tahu. Namun, ketujuh wanita itu semuanya memiliki perasaan tertentu di hati mereka, dan itu sepenuhnya sama. Itu adalah kebebasan. Akhirnya, Luan dan Fuyu bersama. Batu besar yang selama ini menekan hati mereka akhirnya diruntuhkan, dan kekhawatiran mereka akhirnya teratasi. Tidak peduli mereka puas atau tidak, akhirnya ada hasilnya. Di masa depan, mereka tidak perlu lagi memikirkan masalah ini siang dan malam. Namun, hati mereka yang khawatir masih belum sepenuhnya tenang karena semuanya belum berakhir. Sikap ketika keduanya kembali, mereka tidak tahu sikap seperti apa yang mereka miliki. Sebelum mereka pergi, sikap luan terhadap mereka adalah dia tidak akan pernah menyerah terhadap mereka. Namun, setelah satu hari, tidak ada yang bisa menjamin bahwa tidak akan ada situasi lain. Di padang rumput yang sepi ini, Luan akhirnya membuka mulutnya. Semuanya dimulai karena dia, dan dia berkewajiban mengumumkan masalah ini. Pertempuran hari ini, aku menang. Luan menarik napas dalam-dalam. Melihat Yao dan si cantik yang, dia berkata dengan nada yang sangat ringan. Kepala klan Fu telah menyetujui pernikahanku dengan Fu Yu. Pernikahannya akan diadakan di lain hari. Mulai hari ini dan seterusnya, kami sudah menjadi suami istri. Ketujuh wanita itu memandang Luan, tapi tidak satu pun dari mereka berbicara. "Yao, cantik!" Luan memandang kedua istrinya dan berkata dengan lembut, "Kamu dan Fuyu sudah saling kenal sejak lama, jadi aku tidak perlu mengatakan apapun. Di masa depan, kita akan saling mendukung dan menghadapi masa depan bersama." Mendengar kata-kata Luan, batu besar yang menekan hati Yao dan Si Cantik yang akhirnya lenyap, dan mereka akhirnya merasa nyaman. Yao tersenyum lembut, dan dia berinisiatif untuk berjalan di depan mereka berdua. Melihat Luan, dia tersenyum dan berkata, "Selamat, suamiku. Kamu akhirnya memenuhi keinginanmu." Setelah itu, Yao melihat ke arah Fuyu, dan tanpa ragu-ragu, dia sedikit membungkuk dan berkata, "Salam, Nyonya. Tubuh para wanita itu bergetar. Mereka tidak menyangka Yao akan mengambil inisiatif untuk menurunkan sikapnya. Bagaimanapun juga, Yao adalah wanita pertama yang benar-benar menjadi istri Luan. Si cantik yang juga berjalan di depan Fuyu membungkuk dan berkata, 'Salam, Nyonya.'" Luan melihat postur Yao dan Si Cantik yang dan hatinya terasa tidak nyaman. Memang benar dia sangat mencintai Fuyu, tapi Yao dan Si Cantik yang telah berbuat banyak untuknya, dan mereka juga sangat mencintainya. Dia tidak tega melihat Yao dan Si Cantik yang melakukan ini untuknya, namun dia tidak bisa berkata apa-apa karena jika dia mengatakan apapun, itu juga akan menyakiti Fuyu. Tepat pada saat ini, Fuyu menggunakan kekuatannya untuk mengangkat kedua wanita itu dengan lembut. Sepasang matanya yang berbintang menatap kedua wanita itu dan berkata, di masa depan, tidak perlu melakukan ini. Karena kita adalah keluarga, tentu saja kita harus memperlakukan satu sama lain dengan setara. Yao dan si cantik yang sangat senang saat mendengar ini. Jika seperti ini, maka tentu saja itu yang terbaik. Mereka tidak lagi mendapat banyak tekanan. Liu Yi memandang Yao dari samping. Di dalam keluarga, pengetahuan dan pemahamannya tentang sifat manusia tidak diragukan lagi adalah yang terkuat. Bahkan kecantikan yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Tindakan Fuyu bahkan lebih jelas terlihat di matanya. Dengan kekuatan Fuyu, dia bisa menghentikan Yao saat dia hendak membungkuk pada istri utama. Namun, Fuyu tidak melakukannya sama sekali. Dia bahkan menunggu sampai kecantikan yang selesai membungkuk sebelum dia mengangkat kedua wanita itu. Niat Fuyu sangat jelas. Kedepannya, mereka tidak perlu membungkuk, namun karena baru pertama kali bertemu, aturan antara istri utama dan istri lainnya tetap harus dipatuhi. Fuyu tidak diragukan lagi adalah orang yang sombong dan menyendiri. Bahkan jika dia melepaskan prinsipnya demi Luan, dia tetap tidak akan menempatkan dirinya pada posisi yang sama dengan wanita lain. Dia adalah istri utama. Ini bukan hanya permintaan dari klan Fu, tapi juga syarat yang diusulkan Fu Yu sendiri. Jika mereka diperlakukan sama, tidak peduli seberapa besar Fu Yu mencintai Luan, dia pasti tidak akan menjadi istri Luan. Saat ini, Fu Yu adalah satu-satunya istri utama Luan. Di masa depan, Fu Yu akan selalu menjadi istri utama. Mungkin Fu Yu tidak mengatakannya dengan jelas. Bahkan jika wanita lain tidak berpikir seperti dia, tetapi melalui kata-kata dan tindakan Fuyu, wanita lain secara tidak sadar akan menerima hal ini. Fuyu jelas bukan wanita sederhana. Meskipun dia baru berusia 17 tahun tahun ini, jika seseorang meremehkannya karena usianya, mereka akan menanggung akibat dari tindakan mereka sendiri. Kecerdasannya jelas tidak kalah dengan kecerdasan orang lain. Saat Liu Yi berpikir, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Dia berdiri tegak seolah dia terpaku di tempatnya. Tidak ada alasan lain selain karena Fu Yu sedang menatapnya. Fu Yu tiba-tiba menoleh untuk melihatnya. Sepasang mata berbintang bertemu dengan matanya. Ketika mereka berdua saling memandang, Liu Yi merasakan tekanan yang sangat besar. Tidak peduli apakah itu penampilan, aura atau kekuatan, dia benar-benar tertekan. Sepertinya dia tidak bisa bernapas. Di bawah tatapan mata Fu Yu yang berbintang, seolah-olah segala sesuatu tentang dirinya telah terlihat jelas. Hati Liu Yi dipenuhi ketakutan. Mungkinkah kekuatan Tian Sui Klan Fu cukup kuat untuk memahami pikirannya? Jika itu benar-benar masalahnya, dan Fu Yu tahu apa yang dia pikirkan sebelumnya, bahkan jika dia tidak membunuhnya, dia pasti tidak akan membiarkan dia terus muncul di sisi Luan. Dia bahkan mungkin akan mengusirnya keluar dari klan. Dalam sekejap, Liu Yi panik. Di sampingnya, Luan Yao dan Si Cantik yang juga menyadari bahwa tatapan Fu Yu tidak benar, mereka semua menoleh. Wanita lain juga bereaksi cepat. Mereka semua memandang Liu Yi, menyebabkan Liu Yi langsung menjadi pusat perhatian. Liu Yi benar-benar terpaku di tanah. Pikirannya benar-benar kosong. Bahkan di depan Luan, dia masih bisa memainkan beberapa trik. Namun, di bawah tatapan Fuyu, dia benar-benar bingung. Dia sama sekali tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini, Fuyu dengan lembut membuka mulutnya. Dia mengalihkan pandangannya, memandang ke arah Luan, dan dengan lembut berkata, cari hari, dan nikahi Liu Yi. 1863 Begitu dia mengatakan itu, semua orang di padang rumput terkejut dan memandang Fuyu dengan tidak percaya. Semua wanita memandang Fuyu dengan heran, bukan hanya mereka, bahkan Luan pun sama. Tidak ada yang menyangka Fuyu tiba-tiba mengatakan hal seperti itu. Tidak ada yang berbicara tadi, meskipun suara Fuyu lembut, namun sangat jelas. Luan yakin dia tidak salah dengar. Dia menatap Fuyu dengan bingung dan bertanya, "Ke, kenapa?" Kata-kata Fuyu terlalu tiba-tiba, membuat orang tidak bisa menebaknya. Namun, Luan sangat mengenal Fuyu. Setidaknya wanita lain tahu bahwa Fuyu adalah orang yang angkuh dan penyendiri. Dia selalu mengatakan apa yang ingin dia katakan dan tidak pernah menyiratkan apapun. Ketika Fuyu mengatakan bahwa dia ingin Luan menikahi Liu Yi, dia bersungguh-sungguh. Tidak ada makna yang lebih dalam. Tidak ada permusuhan atau sarkasme. Dia hanya ingin Luan menikah dengan Liu Yi, tapi semakin seperti ini, semakin bingung semua orang. Mengapa mendengar pertanyaan Luan? Fuyu menoleh ke arah Luan. Dia tidak menjawab, tapi bertanya dengan lembut, "Kamu tidak mau?" Ekspresi Luan berubah canggung saat dia menunjukkan senyuman pahit. Faktanya, dia sudah berkali-kali memikirkan hubungannya dengan Liu Yi. Jika dia terus menyembunyikannya, dia tidak hanya akan menipu dirinya sendiri, tapi juga sama sekali tidak bertanggung jawab. Dia memang ingin menikahi Liu Yi, tetapi itu harus dilakukan setelah menikahi Fu Yu. Namun, setelah menikah dengan Fu Yu, bagaimana cara memberitahu Fu Yu tentang hal itu menjadi masalah terbesar. Dia tidak menyangka Fu Yu akan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya. Tapi hari ini adalah hari di mana dia dan Fu Yu bersama. Ketika dia menyebutkan ini, dia merasa kasihan pada Fu Yu. Fu Yu melihat tatapan kusut Luan, tersenyum dan berkata, Aku berkata bahwa aku hanya akan selalu peduli padamu. Masalah ini sudah diselesaikan. Dengan itu, Fu Yu menoleh untuk melihat ke arah Liu Yi, yang jelas-jelas linglung, dan berkata, temukan hari yang baik di dekat sini. Jangan terlalu lama, semakin cepat, semakin baik. Apakah kamu mengerti? Mendengar ini, tubuh Liu Yi bergetar lagi, dan dia akhirnya terbangun dari linglungnya. Tidak peduli apa, ini adalah kesempatan baginya untuk menikahi Luan, yang diberikan oleh Fu Yu sendiri. Di masa lalu, bahkan jika ada segunung belati dan lautan api di depannya, dia tidak akan mundur. Apalagi sekarang, ketika kesempatan ada di depannya, dimengerti, saya akan melakukannya secepat mungkin. Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan segera mengangguk. Fu Yu mengangguk, dia melihat sekeliling ke gadis-gadis itu dan berkata, "Malam ini dia milikku." Gadis-gadis itu terkejut saat mendengar ini. Mungkinkah keduanya sudah menikah? Namun meski sudah menikah, mereka belum melangsungkan upacara pernikahan. Mungkinkah hari ini mereka akan... Wajah gadis-gadis itu memerah. Mereka tidak tahu kenapa, tapi sekarang mereka tidak lagi malu membicarakan hal semacam ini. Tapi Fuyu terlalu cantik. Ketika mereka memikirkan Fuyu melakukan hal semacam itu dengan Luan, mereka bahkan tidak berani membayangkannya. Namun, gadis-gadis itu sangat bijaksana. Yao yang pertama berbicara dan berkata, "Kami pergi dulu." Dengan Yao dan Si Cantik yang memimpin, gadis-gadis lainnya segera keluar melalui gerbang alam ilahi dan meninggalkan pulau ilahi. Dua napas kemudian gadis-gadis itu muncul di markas besar Ice Fire Union. Tujuh wanita cantik yang luar biasa tidak punya mood untuk melakukan apapun. Mereka segera berkumpul di sebuah ruangan, menutup pintu, dan menghela nafas panjang. Gadis-gadis itu memandangi pemandangan indah bulan cerah yang tergantung tinggi di langit di luar jendela. Kemerahan di wajah mereka belum juga mereda. Setelah beberapa napas, kecantikan yang di samping berbicara lebih dulu. Dia tersenyum pada Liu Yi dan berkata, Adiki, selamat. Ketika kata-kata ini keluar, gadis-gadis itu segera menatap Liu Yi. Yao dan Si Cantik yang sudah menjadi istri Luan, tentu saja mereka hanya bisa menyambut dan memberi selamat kepada mereka. Tapi bagi gadis-gadis lain, mereka bahkan lebih iri. Ketika Liu Yi menjadi istri Luan, itu berarti tiga dari tujuh gadis di keluarganya telah berhasil. Liu Yi terkejut, tapi memang sulit untuk menahan kegembiraan di hatinya. Melihat kecantikan yang dan Yao, dia tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Di masa depan, aku akan menjadi yang termuda. Aku masih membutuhkan dua kakak perempuan untuk menjagaku." Mendengar kata-kata bercanda, Liu Yi Yao dan Si Cantik yang tertawa, suasana di dalam ruangan langsung mereda. Sejujurnya, mereka sama sekali tidak membenci Fuyu. Mereka bahkan mengagumi Fuyu dari lubuk hati yang paling dalam. Dengan Fuyu, mereka merasakan rasa aman yang sangat besar. Awalnya, ini adalah perasaan yang hanya bisa diberikan oleh Luan kepada mereka. Mereka semua berharap Fuyu bisa bersama Luan. Dengan cara ini, seluruh keluarga akan menjadi lengkap. Namun, tekanan yang diberikan Fuyu kepada mereka juga nyata. Setiap kali mereka melihat Fuyu, otomatis mereka merasa status mereka lebih rendah dari Fuyu. Ini adalah perasaan yang benar-benar nyata. Setelah gadis-gadis itu memberi selamat kepada Liu Yi, Si Cantik yang berpikir sejenak dan berkata, "Mengapa Fuyu tiba-tiba menyebutkan hal ini hari ini? Ini sungguh aneh." Mendengar ini, gadis-gadis itu pun mengangguk. Mereka tentu saja sangat bahagia untuk Liu Yi, tetapi mereka juga harus memikirkan mengapa Fuyu seperti ini. Semua orang sudah sangat dekat. Si Cantik yang dan Liu Yi sedekat saudara perempuan, tentu saja mereka tidak akan menghindari kata-kata seperti itu. Di antara ketujuh gadis itu, Liu Yi lah yang paling bisa menebak pikiran orang lain. Jadi, semua gadis memandangnya. Liu Yi menarik napas dalam-dalam dan mengerutkan kening. Faktanya, saat dia tertawa tadi, dia memang banyak berpikir. Sebelum memikirkan masalah ini, dia perlu memastikan bahwa Fu Yu telah mengakui keberadaan keluarga tersebut. Kalau tidak, dia tidak akan kembali ke sisi Luan. Setiap wanita di keluarga ingin menjadi istri Luan. Ini adalah sesuatu yang Fu Yu sangat jelas tentangnya. Jadi, tidak peduli siapa orangnya, semua wanita di keluarga akan menjadi istri Luan. Itu hanya masalah waktu saja. Jadi, jika mereka benar-benar ingin menganalisis pro dan kontra dari masalah ini, tindakan Fu Yu ini sangat bermanfaat. Pertama, Fu Yu bisa mendapatkan pengakuan dan bantuan yang besar dan menyelesaikan suap hati orang-orang. Pada hari pertama Fu Yu datang, dia menjadikan Liu Yi menjadi istri Luan. Hal ini membuatnya sangat bersyukur dan membuat wanita lain melihat harapan. Selama mereka bersedia menyenangkan Fuyu, mungkin suatu hari ketika suasana hati Fuyu sedang baik, dia akan membiarkan Luan menikah dengan orang lain. Ini sangat mungkin. Kedua konfirmasi dan dapatkan status Fuyu mengumumkan bahwa Liu Yi akan menjadi istri Luan. Ini berarti dia mempunyai hak mutlak untuk membicarakan pernikahan Luan. Tentu saja, ini adalah kebenarannya. Jika itu adalah wanita yang Fuyu tidak ingin Luan nikahi, bahkan jika itu adalah wanita dalam keluarga, Luan tidak akan pernah menikah. Hal semacam ini harus disetujui oleh Fuyu, yang berarti Fuyu memegang kendali hidup semua wanita. Sampai hari ini, Fuyu belum bergabung dengan klan tersebut karena dia tidak ingin berkubang bersama mereka. Tidak mungkin Fuyu menjadi seperti mereka; statusnya harus lebih tinggi dari semua wanita lainnya. Melakukan satu hal jelas menaikkan statusnya dan juga bisa menyuap hati orang. Ini sepenuhnya menguntungkan kedua belah pihak, tapi Liu Yi jelas banyak berpikir, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Karena dia merasa dari lubuk hatinya yang terdalam bahwa Fuyu tidak memikirkan hal ini, alasan yang paling mungkin adalah Fuyu hanya merasa bahwa dia lebih baik dan telah berkontribusi lebih banyak, jadi membiarkan Luan menikahinya akan mempersatukan keluarga dengan lebih baik. Itu saja, Fuyu bukanlah tipe orang yang akan mengubur niat sebenarnya begitu dalam. Jika Fuyu menginginkan status, dia akan mengatakannya secara langsung dan tidak akan peduli tentang apapun. Jadi, Liu Yi menarik napas dalam-dalam, memandangi para wanita itu, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Fu Yu bukanlah orang yang bertele-tele. Apapun yang dia katakan, kami akan mengerti. Para wanita terkejut, tapi kata-kata Liu Yi tidak mengejutkan mereka. Memang benar Fu Yu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kali ini, Yao berkata dengan lembut. Aku ingat besok dan lusa adalah hari baik. Wajah Liu Yi memerah, tapi dia tidak bisa menahan kebahagiaan di wajahnya. Dia segera mencari almanaknya, dan benar saja, Yao benar. Besok dan lusa adalah hari baik, dan jika dia ingin menemukan hari yang cocok untuk menikah, itu akan terjadi dua bulan kemudian. Fuyu berkata, "Dia tidak bisa menundanya terlalu lama dan harus cepat. Ini berarti dia bisa menjadi istri luan paling lambat lusa. Tiba-tiba wajah Liu Yi menjadi lebih merah. Ketika dia berpikir untuk menjadi istri luan, dia sangat bahagia hingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Ketika dia berpikir untuk bisa tidur di ranjang yang sama dengan luan lusa, jantung Liu Yi berdebar kencang, dan dia benar-benar kacau." Ketika wanita lain melihat wajah Liu Yi yang semerah demam, mereka tidak bisa menahan tawa. Kedatangan Fu Yu memang memberi mereka banyak tekanan, namun mulai hari ini dan seterusnya, mereka akhirnya bisa melepaskan semua kekhawatiran emosional mereka, merasakan masa depan cerah dan membuka hati untuk tersenyum. 1864. Laut Bei, Pulau Abadi. Saat itu sudah larut malam, roda es tergantung tinggi di langit dan semuanya sangat sunyi. Setelah gadis-gadis itu pergi, Luan dan Fu Yu berdiri di atas rumput. Ketika hanya ada dua orang yang tersisa di Pulau Abadi, aura ambigu mulai muncul dengan tenang. Luan menghadap Fu Yu, memandangi wajah cantik Fu Yu, wajahnya bahkan memerah. Fu Yu mendongak, wajahnya yang cantik menatap wajah merah Luan, tersenyum dan berkata, apa yang kamu inginkan? Wajah Luan menjadi semakin merah, bahkan nafasnya menjadi kasar, dia menarik nafas ringan dan berkata, waktu yang baik dan hari yang baik. Malam musim semi yang tak ternilai harganya. Wajah Fuyu juga memerah ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata, "Sepertinya aku kurang menjagamu. Tiba-tiba kamu mengetahui hal-hal buruk. Itu tidak buruk." Luan berkata, "Itu cinta." Dengan itu, Luan tiba-tiba mengangkat Fuyu, menggendongnya, dan berjalan menuju rumah kayu terbesar di kelompok rumah kayu tersebut. Itu adalah rumah yang dibangun gadis-gadis itu untuk Luan dan Fuyu. Itu juga rumah yang sudah lama kosong, tapi sekarang akhirnya ada pemiliknya. Luan mendorong pintu masuk, berjalan ke samping tempat tidur, dan dengan lembut meletakkan Fu Yu di tempat tidur. Rambut panjang Fu Yu berayun di tempat tidur, sangat indah bahkan cahaya bulan pun akan terasa malu. Melihat tempat tidur, yang lebih indah dari apapun di dunia ini, Luan merasa nafasnya terhenti. Fu Yu sedang berbaring di tempat tidur, tubuhnya sedikit bergerak, sepasang matanya yang berbintang menatap Luan. Gudong. Luan mau tidak mau menelan ludahnya, menahan napas sepenuhnya, dia mengulurkan sepasang tangan iblis ke arah pakaian Fuyu. Hua, Hua. Segera, hal terindah di dunia terbuka tanpa syarat di depan mata Luan, mata Luan benar-benar lesu, hasrat di tubuhnya benar-benar tak terkendali untuk pertama kalinya, benar-benar terangsang. Pemandangan indah, suara terbaik dunia perlahan menyebar di pulau abadi. Dari tengah malam hingga subuh, keduanya benar-benar terombang-ambing sepanjang malam. Saat pandangannya tertuju pada mereka berdua, seolah-olah di akhirnya menutupi mereka dengan selimut hangat. Keduanya memiliki kultivasi yang tinggi dan tidak perlu istirahat sama sekali. Mereka berdua berbaring di tempat tidur. Fuyu bersandar di pelukan Luan, rambut panjangnya menutupi bahu Luan. Fuyu memandangi tubuh Luan yang masih memerah karena nafsu. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan menatap Luan. "Rasanya seperti kamu sudah menekannya sejak lama." Luan tersipu malu. "Memang benar, dia yao-yao dan si cantik yang belum pernah segila ini sebelumnya, dan mereka memang menekannya untuk waktu yang sangat lama." "Ahem," Luan terbatuk dua kali untuk menutupi rasa bersalahnya. Setelah melihat ini, Fuyu menjadi semakin penasaran dan bertanya, "Bicaralah, kapan kamu mulai mempunyai pemikiran seperti itu terhadapku?" Mendengar pertanyaan Fuyu, wajah Luan menjadi semakin merah. Dia menggaruk kepalanya dengan tangan kanannya, dan di bawah tatapan mata Fuyu yang berbintang, dia akhirnya mengalah dan mengakui, "Sejak akademi." Ah, Fuyu terkejut dan wajahnya menjadi sedikit merah. Tangan rampingnya menepuk dada Luan dan berkata, "Saat itu, saya baru berusia 10 tahun." Luan menjadi semakin malu setelah mengatakan ini dan ingin mencari lubang tikus untuk bersembunyi. Tiba-tiba, Fuyu memikirkan sesuatu dan memandang Luan dengan ekspresi bingung dan bertanya, "Saat itu, kamu tiba-tiba menerobos masuk untuk melihatku mandi. Kamu tidak mungkin melakukannya dengan sengaja, kan?" Luan langsung kaget saat mendengar ini dan buru-buru menggelengkan kepalanya. "Tidak, tidak, tidak. Saya jelas tidak melakukannya dengan sengaja." Melihat sikap Luan yang tidak koheren, Fuyu akhirnya merasa lega. Tapi yang tidak dikatakan Luan adalah, meskipun dia tidak melakukannya dengan sengaja, tubuh indah Fuyu telah melekat di benaknya, dan dia tidak bisa melupakannya. Saat itu, wajahnya selalu merah karena malu. Matahari di luar semakin terang, membuat mereka berdua merasa sangat hangat. Pada saat ini, Fuyu meninggalkan lengan dan selimut Luan, lalu dengan lembut turun dari tempat tidur dan berdiri di tanah. Matahari menyinari tubuhnya yang sangat indah dan menarik, seolah-olah menutupi tubuhnya, membuatnya tampak suci dan mulia. Fuyu tidak mengambil pakaian di tanah. Tetapi, mengeluarkan satu set pakaian baru dari cincinnya, pakaian halus itu dengan lembut menutupi kulit mulusnya yang tiada taraf. Dari punggung indah hingga bokong gagahnya, menutupi pemandangan terindah di dunia. Luan juga bangkit dan duduk di samping tempat tidur, melihat pemandangan ini seolah-olah dia sedang linglung. Ketika Fuyu selesai mengenakan pakaiannya, dia pulih dan bertanya, "Ada apa?" "Sudah waktunya untuk kembali," Fuyu berkata, "Aku menghilang bersamamu selama satu malam, dan keluargaku pasti sangat cemas." apalagi pernikahan kita pasti akan menimbulkan keributan dan banyak hal yang perlu diselesaikan. Tubuh Luan gemetar, dia memang berkepala dingin dan tidak memikirkan semuanya. Dia segera bangkit dan berkata, "Aku akan kembali bersamamu." Benar, dia dan Fu Yu akan menikah dan dia pasti tidak bisa membiarkan Fu Yu menghadapi seluruh klan Fu sendirian. Dia sudah menjadi suami Fu Yu dan meskipun kekuatannya jauh dari Fu Yu, dia harus mengambil tanggung jawab. Fu Yu menoleh dan sedikit senyuman muncul di wajah cantiknya saat dia berkata, "Oke." Okay. Namun, ketika Fuyu melihat hasrat Luan yang meningkat, dia tersipu dan berkata, "Bagaimana kamu akan pergi seperti ini?" Luan berkata dengan canggung, "Aku akan menanggungnya." Fuyu mengangkat kepalanya dan menatap Luan, lalu tersenyum. Dia dengan lembut melepas pakaian yang baru saja dia kenakan dan mendorong Luan kembali ke tempat tidur. "Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah!" Hampir dua jam kemudian, di wilayah Klan Hachiko, wilayah Klan Fu, sosok Luan dan Fuyu muncul pada saat bersamaan. Kali ini mereka melewati gerbang air surgawi Fuyu, jadi mereka tidak pergi ke istana teleportasi. Sebaliknya, mereka langsung pergi ke area inti klan Fu. Kamar kerja matriark muda itu sudah dekat dengan sembilan, dan mereka berdua tidak membuang waktu lagi, dan terbang langsung ke aula utama klan matriark. Keduanya terbang melintasi langit, dan segera banyak orang mengangkat kepala untuk melihat mereka. Saat ini, keduanya berpegangan tangan. Ketika anggota klan Fu melihat pemandangan ini, hati mereka hancur. Suara hati seluruh klan Fu yang hancur bisa terdengar dengan jelas. Tidak peduli apakah itu pria atau wanita, mereka semua merasa sangat patah hati hingga hampir mati lemas. Dengan sangat cepat, keduanya tiba di udara di atas aula utama dan langsung mendarat di luar pintu. Pada saat ini, sebagai matriark klan, Fu yang sedang mendiskusikan masalah penting dengan berbagai tetua inti. Hal penting ini tentu saja adalah pernikahan Fu Yu. Ketika semua orang melihat matriark muda dan Luan muncul di luar aula utama, dan bersikap akrab, mereka semua mengerutkan kening, tetapi pada akhirnya tidak mengatakan apapun. Di bawah pimpinan Fuyu, Luan dan dia berjalan berdampingan menuju aula utama. Ayah, Fuyu memandang Fu Yang dan berkata dengan tenang. Fu Yang semakin mengerutkan kening saat dia menatap mereka berdua. Mereka berdua menghilang sepanjang malam, dan baru kembali sekarang. Siapapun bisa menebak apa yang telah mereka lakukan. Memikirkan hal ini, Fu Yang menjadi semakin marah. Fuyang Yang menoleh untuk melihat ke arah Luan, dan Luan juga melihat ke arah Fuyang. Keduanya langsung saling berpandangan. Luan menarik napas dalam-dalam dan berinisiatif untuk berlutut, dan berkata dengan hormat kepada Fu Yang, menantu laki-laki Luan menyapa ayah mertua. Petik dua petik dua. Ketika semua tetua inti mendengar kata-kata Luan, mereka mulai berdiskusi dengan lembut. Meskipun sulit untuk menerima bentuk sapaan ini, tidak ada yang bisa menolaknya. Selama pertempuran kemarin, Fu Yanglah yang menyetujui kata-kata Luan di depan puluhan ribu orang. Selama mereka memenangkan pertarungan ini, mereka bisa menikah, dan tidak akan ada masalah lagi. Sekarang mereka berdua sudah melakukan perbuatannya, apa gunanya keberatan? Fu yang menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, dia merasa bahwa menikahkan putri yang begitu baik dengan Luan hanyalah menyia-nyiakan anugerah Tuhan. Tapi dia hanya bisa memikirkan kartu truf kuat yang ditunjukkan Luan kemarin, untuk menghibur hatinya yang terluka. Bangun, setelah beberapa napas, Fu yang berteriak keras. Luan sangat gembira saat mendengar ini. Fu yang membiarkannya bangun berarti dia tidak lagi keberatan dengan pernikahannya dengan Fu Yu. Dengan cara ini, semua orang tua Fu Yu akan setuju, dan dia dan Fu Yu akhirnya bisa bersama. Luan berdiri dari tanah dan berdiri berdampingan dengan Fu Yu. Ekspresi Fu yang menjadi semakin bermartabat. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan memandang mereka berdua, dan berkata, "Saya setuju dengan pernikahan kalian, tetapi ada beberapa kata yang ingin saya ucapkan terlebih dahulu." Hati Luan bergetar saat mendengar ini dan dia dengan hormat berkata, ayah mertua, tolong bicara. Pertama, Xiao Yu adalah Nyonya muda Klan Fu. Bahkan jika dia menikahimu, identitas ini tidak akan berubah. Suara Fu yang terdengar berat dan itu sangat menekan hati Luan dan mengguncang lautan kesadarannya. Dia berkata, Xiao Yu tidak akan meninggalkan Klan Fu dan tidak akan tinggal di persatuan es dan apimu. Dia akan selalu tinggal di Klan Fu dan akan selalu sangat sibuk. Hati Luan bergetar lagi. Dia berbalik untuk melihat Fu Yu. Dia tahu bahwa bakat dan kekuatan Fu Yu jauh melebihi miliknya. Klan Fu juga menantikan Fu Yu menjadi kepala klan dan memimpin mereka. Lebih penting lagi, Fu Yu sudah memberitahunya untuk tidak menyerah pada klan Fu. Dia tidak bisa begitu egois, jadi dia segera mengangguk dan berkata, "Junior mengerti." Kedua, suara Fu yang menjadi lebih berat. Dia memandang Luan dan berkata dengan tegas, "Bahkan jika kamu dan Fu Yu sudah menjadi suami istri, kamu tidak bisa begitu saja memasuki klan Fu." Saat dia mengatakan ini, tubuh Luan bergetar. 1865 Lu Fu Fuyu ingin tinggal di klan Fu, tapi dia tidak bisa datang ke klan Fu. Bukankah itu berarti mereka akan terpisah satu sama lain di masa depan dan tidak akan bisa bertemu satu sama lain? Kalau begitu, apa gunanya menikah? Bahkan Fuyu mengerutkan alisnya. Dia memandang Fu Yang yang tinggi dan perkasa dan bertanya, "Mengapa?" "Karena itu tidak cocok." Fu Yang memandang putrinya dan berkata dengan dingin, "Jangan khawatir, saya sudah mengumumkan pernikahan Anda kepada publik." saya tidak akan menarik kembali kata-kata saya. Namun, Luan tidak cocok untuk sering muncul di klan Fu. Jika kalian berdua ingin bertemu satu sama lain, kalian hanya dapat melakukan apa yang kalian lakukan di masa lalu. Setelah Anda menyelesaikan urusan Anda, Anda bisa pergi ke tempatnya untuk menemuinya. Tanpa menunggu Fu Yu berbicara, Fu yang melanjutkan, pernikahanmu harus menunggu beberapa saat, tapi aku tidak akan menarik kembali kata-kataku. Ini hanya pernikahan, tidak akan menunda apapun untuk kalian berdua. Hati Luan terasa berat. Dia ingin menunjukkan rasa hormat, tapi ekspresinya sangat serius. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Bukankah ini berarti dia harus menghabiskan lebih banyak waktu dengan Fu Yu daripada bersamanya? Terlebih lagi, dia tidak peduli dengan pernikahannya, tapi dia merasa harus memberi penjelasan pada Fu Yu. Namun, dia tidak tahu apakah menentang kata-kata Fu yang merupakan hal yang baik atau buruk. Lagi pula, dia tidak mengetahui situasi dan situasi Klan Fu, jadi sulit baginya untuk mengatakan hal ini. Saat ini, Fu Yu membuka mulutnya. Kapan dia bisa memasuki klan Fu kapanpun dia mau? Bisakah dia menikah? Suara Fu Yu sangat dingin saat dia bertanya. Fu yang mengerutkan alisnya dan memandang Luan. Dia berkata, saya tidak berharap dia mencapai level Anda. Setidaknya tunggu sampai dia menjadi guru surgawi level 9. Hati Luan menegang saat dia mengepalkan tinjunya. Mata Fuyu yang berbintang berubah menjadi lebih dingin, tapi dia tidak menolak. Dia menoleh ke Luan dan berkata, kamu dan aku sudah menjadi suami dan istri. Aku akan lebih sering mengunjungimu di masa depan. Kamu tidak perlu khawatir tentang keselamatanku di klan Fu. Hati Luan sakit, dia memandang Fu Yu dan merasa lebih berkonflik. Kekuatan. Kekuatan lagi. Bukan hanya nyawanya, bahkan perasaannya pun harus mengandalkan kekuatan untuk mendapatkan hasil. Di dunia ini, kekuatan adalah fondasi sebenarnya dari segalanya. Luan tahu bahwa Fu Yu pasti ingin bersamanya siang dan malam seperti dia, tapi dia pasti punya alasan khusus untuk setuju dengan Fu Yang. Luan bukanlah orang yang suka main-main. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk pada Fu Yu. Kemudian dia melihat ke arah Fu Yang yang sedang duduk di kursi tinggi dan menangkupkan tangannya. Junior akan mengingatnya, melihat Luan setuju ekspresi Fu yang sedikit melembut. Ia melanjutkan, "Namun karena kamu sudah menikah dengan putriku, aku dengan sendirinya akan menerimamu dan memperlakukanmu seperti milikku sendiri. Jika sesuatu terjadi padamu, itu tidak baik untuk putriku. Meskipun saya tidak akan mengirim siapapun untuk membantu Anda, saya akan mendukung Anda dengan pil, senjata, dan teknik surgawi." Saya juga memiliki beberapa teknik rahasia klan Kang. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Luan terkejut. Dia tidak menyangka Fu yang akan memberinya manfaat. Dia segera mengangguk dan berkata, Terima kasih, Ayah Mertua. Fu yang mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia berkata kepada semua tetua inti, Pertemuan hari ini akan berakhir di sini. Kalian semua bisa pergi dan melakukan pekerjaan kalian. Semua tetua di istana tercengang. Jelas sekali Fu yang ingin mereka pergi. Dia ingin mengatakan sesuatu kepada kedua pemuda itu sendirian. Mereka semua adalah tetua inti dari klan Fu. Mereka lah yang mengetahui rahasia klan. Jika mereka tidak diizinkan untuk mendengarkan apa yang mungkin terjadi, mereka tidak berani melanggar perintah kepala klan. Setelah semua tetua meninggalkan istana, pintu istana ditutup dengan suara keras. Hanya tersisa tiga orang di istana. Fu yang duduk di kursi tinggi dan memandang dua pemuda di bawah. Pada akhirnya, pandangannya berhenti pada Luan. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Luan tidak tahu apa yang ingin dilakukan Fu yang... Bahkan dengan kemauannya yang kuat, dia merasa sangat tidak nyaman. Pada saat ini, Fu yang akhirnya berbicara. Berbicara, Fu yang berkata dengan suara yang dalam, "Megalosaurus emas apa yang muncul di pertempuran kemarin? Dari mana kamu mendapatkan kekuatan ini?" Saat Luan mendengar ini, dia terkejut. Dia tidak pernah mengira Fu yang akan menanyakan pertanyaan seperti itu. Kemarin, ketika megalosaurus emas muncul, dia masih memiliki sedikit kesadaran. Dia tahu apa yang terjadi, tapi bisakah dia mengatakannya? Dari empat naga, Luan mengetahui bahwa naga dan klan Hachiko sedang berseteru darah. Jika dia mengatakannya, bahkan jika dia adalah suami Fuyu, bisakah dia benar-benar menyelamatkan nyawanya? Luan sangat ragu-ragu, meskipun dia terlihat tenang di permukaan, hatinya sedang kacau. Orang yang berdiri di depannya bukanlah orang biasa, dia adalah pemimpin klan Hachiko, kepala klan Fuklan. Demi keuntungan, klan Hachiko bisa menyerang naga. Apakah mereka benar-benar tidak akan mengambil tindakan terhadapnya? Saat Luan panik, Fuyu tiba-tiba membuka mulutnya. Itu adalah tulang naga megalosaurus, Fuyu berkata dengan dingin. Tubuh Luan bergetar, Fuyu secara alami mengetahui semua rahasianya. Dia berbalik untuk melihat Fuyu dengan heran. Dia tidak mencurigai apapun yang dilakukan Fuyu. Jawaban Fuyu berarti tidak akan terjadi apa-apa. Setelah mendengar jawaban putrinya, Fu Yang mengerutkan kening dan menatap putrinya. "Kamu jelas tahu, kenapa bertanya?" Fuyu memandang Fu Yang dan berkata dengan acuh tak acuh. "Petik dua petik dua." Luan memandang Fu Yang dengan kaget. Dia sebenarnya tahu. Benar, Fu yang mengetahuinya dan dia sangat jelas tentang hal itu. Bahkan ketika naga berada pada kondisi terkuatnya, hanya ada satu Megalosaurus emas di antara naga yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pemimpin para naga, Kaisar Megalosaurus. Namun, Kaisar Megalosaurus telah meninggal lebih dari 10.000 tahun yang lalu dan keberadaan empat naga tidak diketahui. Sekarang, para naga tidak memiliki pemimpin dan berada dalam keadaan terpecah belah. Mereka tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap klan Hachiko. Namun, Begitu kaisar megalosaurus muncul kembali, segalanya akan berbeda. Untuk makhluk sekuat itu, selama tulang naganya dipasang kembali, ada kemungkinan kebangkitan. Seberapa kuat Fuyang, seberapa luas ilmunya, tidak perlu menanyakan apapun pada Luan. Semuanya bisa dilihat dan dipahami. Faktanya, dari pertarungan kemarin hingga sekarang, Luan tidak punya waktu untuk menenangkan diri dan memikirkan masalah ini. Dia juga merasa itu sangat aneh. Dia jelas telah membakar seluruh tulang naga megalosaurus, jadi mengapa hantu megalosaurus emas masih muncul? Hantu itu hampir sama dengan hantu dewa naga yang diajarkan kepadanya oleh naga perobek langit. Itu perlu dirangsang oleh garis keturunan tulang naga. Bagaimana mungkin masih ada? Luan tidak dapat memahaminya sekarang. Dia dengan jelas berulang kali menegaskan bahwa dia telah membakar garis keturunannya. Tidak peduli apa, dia harus kembali dan mempelajari masalah ini dengan cermat. Dia tidak boleh membuat kesalahan apapun. Kamu sekarang telah mendapatkan tiga tulang naga. Masih ada tengkorak terakhir yang tersisa. Fu yang memandang Luan dan berkata dengan suara yang dalam, ada berita. Luan terkejut. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan jujur, belum ada kabar. Saat kamu sudah mengumpulkan keempat tulang naga, ingatlah untuk datang dan menemuiku. Fu yang memandang Luan dan berkata. Luan terkejut. Dia tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk, tapi tidak peduli apa, Fu yang adalah ayah Fu Yu dan sekarang menjadi yang lebih tua. Dia hanya bisa mengangguk dan berkata, ya. Setelah mendengar jawaban Luan, Fu yang menarik napas dalam-dalam, Bersandar di kursinya dan berkata dengan suara yang dalam, "Oke, okay, kamu boleh pergi." Begitu kata-kata ini keluar, Luan tercengang. Luan memandang Fu yang dengan bingung, tidak memahami arti kata-kata ini. Kembali, Fu yang berkata lagi, "Aku tidak mencoba untuk menghancurkanmu, tapi Fu Yu masih memiliki misi yang harus diselesaikan. Kemarin, dia menunda misinya dan kembali sendirian. Masih ada hal-hal sangat penting yang harus dia pimpin." Luan gugup. Meskipun Fu Yang mengatakan demikian, dia tidak tahu kapan dia akan bertemu Fu Yu lagi. Fu Yu melihat ekspresi serius Luan dan berkata dengan lembut, Ayo pergi, aku akan mengirimmu pergi. Luan terkejut. Dia berbalik untuk melihat Fu Yu. Keduanya saling memandang. Bahkan hati Luan yang gelisah pun menjadi tenang. Aku akan pergi. Luan membungkuk dalam-dalam pada Fu Yang, lalu pergi bersama Fu Yu. Luan tidak dapat membuat susunan teleportasi di wilayah klan Fu. Ini karena Luan tidak memiliki roda nasib air surgawi. Ini adalah pembatasan seluruh ruangan. Luan hanya bisa memasang susunan teleportasi di istana. Teleportasi dengan cara ini, dia tidak perlu pergi ke delapan negeri kuno. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja," Fuyu memandang Luan dan berkata dengan serius, "kamu juga harus berhati-hati. Kamu harus berkultivasi dengan cepat dan menjadi lebih kuat." Hati Luan bergetar, dia menarik napas dalam-dalam dan mengangguk, "saya akan berkultivasi dengan sekuat tenaga. Saya akan dapat melindungi Anda sesegera mungkin." Mendengar janji Luan, Fu Yu memperlihatkan senyuman yang indah. Mereka berdua sudah sampai di istana teleportasi. Luan menyiapkan susunan teleportasi. Meski enggan, dia harus pergi. Sebelum mereka pergi, Fu Yu memandang Luan dan berkata dengan serius, saya tidak bercanda tentang Liu Yi. Besok adalah hari baik bagi Anda untuk menikahinya. Luan terkejut. Tentu saja, dia tidak tahu kapan hari baik itu tiba, tetapi dia tidak menyangka hari itu akan sedekat ini. Dia baru saja mendapatkan Fu Yu, dan sekarang dia akan menikahi Liu Yi. Ini terdengar sangat aneh, dan juga sangat bebas. Lebih baik datang lebih awal daripada terlambat. Fuyu tersenyum dan berkata, Dengarkan aku. Aku juga akan pergi ke Pulau Abadi besok. Lu an terkejut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti memikirkannya. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, saya akan mendengarkanmu. 1866 Pulau Api Es di Empat Laut Selatan Formasi teleportasi muncul, dan Luan segera muncul di halaman. Ini adalah halaman paling pribadi di markas Ice Fire Union. Bukan masalah penting yang dibicarakan di sini, tapi hanya anggota klan Lu yang bisa masuk. Orang luar tidak diizinkan masuk. Oleh karena itu, tempat ini menjadi tempat para wanita klan Lu sering beristirahat. Luan tahu mereka semua ada di sini, jadi dia langsung datang ke sini. Kemunculan Luan langsung dirasakan oleh para wanita di ruangan itu. Para wanita buru-buru keluar kamar, tetapi ketika mereka melihat Luan sendirian dan terlihat sangat kesepian, mereka sangat terkejut. Keduanya menghabiskan malam bersama. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah terjadi sesuatu? Para wanita mendatangi Luan dengan cemas. Luan menarik nafas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia tahu ini akan membuat semua orang khawatir, jadi dia berkata, jangan khawatir, saya baik-baik saja. Ayo masuk dan bicara. Para wanita dan Luan masuk kembali ke ruangan bersama. Ketika mereka mendengar Luan berbicara tentang situasinya dengan Fu Yu, para wanita itu terdiam. Benar saja, hubungan Luan dan Fu Yu tidak akan berjalan mulus. Mereka berdua memikul lebih banyak beban daripada yang mereka tanggung. Akan sangat sulit bagi mereka untuk benar-benar bersama dan tidak pernah terpisahkan. Itu sangat sulit. Setelah mengatakan ini, Luan menarik napas dalam-dalam dan memandang Liu Yi yang duduk di seberangnya, dan berkata dengan lembut, "Saudari Yi, bisakah kita menikah besok?" Begitu dia mengatakan ini, mata Liu Yi menjadi merah, dan seluruh tubuhnya menegang. Dia mati-matian berusaha menahan air mata di matanya. "Mem, Liu Yi mengangguk penuh semangat. Dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun." Dia takut jika dia membuka mulut, air matanya akan jatuh tak terkendali. Melihat Liu Yi, Luan juga tersenyum. Dia tahu seberapa besar pengorbanan Liu Yi untuknya dan seberapa besar pengorbanan Liu Yi demi keharmonisan dan stabilitas seluruh keluarga. Jika bukan karena Liu Yi, dia tidak akan bisa menghibur para wanita ini. Meski mungkin tidak ada masalah, para wanita ini pasti akan lebih sedih. Ketika wanita lain mendengar bahwa Luan telah secara resmi mengkonfirmasi tanggalnya, mereka juga ikut berbahagia untuk Liu Yi. Posisi Liu Yi dalam keluarga sangat diperlukan. Belum lagi, dia sekarang bertanggung jawab atas seluruh Ice Fire League. Liu Yi adalah orang ketiga dalam keluarga yang menjadi istri Luan, dan itu memang pantas. Namun, ini terlalu mendadak. Ketika Luan memutuskan untuk menikahi Liu Yi, tentu saja mereka harus mengadakan pernikahan. Menurut dunia sekuler dan status Liu Yi, sebagai wakil pemimpin aliansi es dan api, dia seharusnya mengatur upacara akbar dan mengundang semua anggota aliansi laut dalam untuk menjadi tamu dan menyaksikan momen bersama. Seluruh persatuan es dan api seharusnya bergembira dan berbahagia atas kedua pemimpin tersebut. Namun, Liu Yi tidak melakukannya, dari Luan menikahi Yao hingga menikahi si cantik yang, dan kemudian menikahi Yao, tak satu pun dari mereka menjadi nakal. Liu Yi tidak akan mencuri perhatian dan menjadi orang pertama yang mengatur pernikahan seperti ini. Yang benar-benar dia pedulikan adalah menjadi istri Luan, segala sesuatunya tampak tidak berarti jika dibandingkan dengan ini. Namun, Liu Yi juga punya motif egoisnya sendiri. Dia telah menyiapkan gaun pengantin yang sangat indah untuk dirinya sendiri sejak lama. Dia sering bermimpi mengenakan gaun pengantin ini dan menikahi Luan, tapi dia benar-benar tidak menyangka hal itu akan menjadi kenyataan secepat itu. Jika bukan karena Fuyu, Liu Yi berpikir mungkin perlu beberapa tahun lagi sebelum dia bisa menjadi wanita Luan. Kebahagiaan datang terlalu tiba-tiba, dan dia tidak siap. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, itu adalah hari berikutnya, yang merupakan hari pernikahan keduanya. Luan dan Fuyu menikah pada tanggal 9 Februari dan hari ini adalah tanggal 11 Februari. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah berkah ganda. Hari ini, Luan bersemangat. Meskipun menikahi dua wanita berturut-turut membuatnya merasa bersalah, jika dia masih memikirkan hal-hal ini hari ini, itu akan sangat menyakiti hati Liu Yi. Karena keduanya telah memutuskan untuk menikah, Luan membuang semua pikiran yang tidak perlu dan dengan sepenuh hati melakukannya. Liu Yi adalah wanita yang sangat baik dan berharga. Luan jelas tidak ingin menyakitinya. Saat ini, Hari sudah hampir tengah hari. Semua wanita di keluarga berkumpul di Pulau Abadi. Pernikahan akan diadakan di Pulau Abadi. Ini adalah rumah mereka. Luan secara alami ada di sana, dan Fuyu juga ada di sana. Fuyu mengatakan, "Kemarin bahwa dia akan datang hari ini, jadi dia datang lebih awal." Kedatangan Fuyu membuat seluruh wanita di keluarga dan Liu Yi merasa sangat lega. Kedatangannya adalah pengakuan nyata dari Liu Yi. Fuyu adalah istri sah, meskipun wanita lain juga seorang istri, namun mereka lebih rendah dari Fuyu. Menurut adat istiadat sekuler, Liu Yi harus menawarkan secangkir teh kepada Fu Yu sebelum memasuki rumah. Liu Yi secara alami memahami aturannya. Dia juga berterima kasih kepada Fu Yu dari lubuk hatinya yang terdalam karena telah mengambil keputusan seperti itu. Dia berjalan di depan Fu Yu, membungkuk, dan dengan penuh hormat menyajikan teh untuk Fu Yu. Nyonya, Liu Yi dengan hormat berkata, silakan minum tehnya. Fu Yu mengangkat tangannya dan mengambil cangkirnya. Dia memandang Liu Yi dan berkata, di depan bangsa kita sendiri, Anda tidak perlu memanggil saya nyonya. Selesai berbicara, dia meminum tehnya. Setelah Fuyu meminum secangkir teh ini, dapat dianggap bahwa dia telah sepenuhnya setuju untuk membiarkan Liu Yi masuk ke dalam keluarga. Fuyu tentu saja tidak akan ikut campur dalam hal-hal berikut. Di saat yang sama, dia memang memiliki misi yang sangat penting. Masih ada yang harus kulakukan. Fuyu menoleh untuk melihat ke arah Luan dan berkata dengan serius, "Saya tidak akan datang ke sini untuk jangka waktu tertentu. Anda harus berhati-hati." Luan mengangguk kuat, dan berkata, kamu juga harus berhati-hati. Fuyu tersenyum, dan menoleh untuk melihat Liu Yi. Dia kemudian melihat ke arah Yao dan si cantik yang, dan berkata, kalian bertiga, jaga dia baik-baik. Tubuh ketiga wanita itu sedikit gemetar, dan mereka mengangguk satu demi satu. Ya, Fuyu tidak tinggal lebih lama lagi. Dia membuka gerbang Skywater dan pergi. Setelah Fuyu pergi, wanita lain merayakannya sebentar. Mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh menjadi penghalang di sini. Sisa waktunya akan diserahkan kepada pengantin baru. Namun, bahkan para wanita ini pun iri pada Luan. Kemarin lusa, dia baru saja menikah dengan Fuyu tercantuk di dunia, dan hari ini, dia menikah dengan Liu Yi yang cantik dan cakap nasional. Itu sungguh membuat iri. Sebelum Yao dan si cantik yang pergi, mereka benar-benar menatap Liu Yi dengan pandangan main-main, seolah memberitahu Liu Yi bahwa apa yang akan dia hadapi tidaklah sederhana dan bahwa dia harus menjaga dirinya sendiri. Akhirnya, setelah wanita lain pergi, hanya Luan dan Liu Yi yang tersisa di seluruh pulau abadi. Liu Yi yang paling cerdik pada saat ini tersipu. Dia bahkan tidak berani menatap Luan hingga saat ini. Ia masih belum berani mempercayai bahwa hari yang diimpikannya telah tiba. Luan memandang Liu Yi yang menundukkan kepalanya. Dia sebenarnya sangat emosional dan juga sangat patah hati. Dia dan Liu Yi sudah saling kenal sejak lama. Mereka berada di urutan kedua. Setelah Fuyu, dia dan Liu Yi telah mengalami banyak hal saat dia masih di Meteor Trail City. Dia pertama kali dipaksa oleh Liu Yi untuk memurnikan pil. Kemudian, dia bergabung dengan Liu Yi untuk melawan kamar dagang Meteor Trail. Mereka menghancurkannya dalam satu gerakan, menjadikan kamar dagang Alkait menjadi kamar dagang terbesar di seluruh kota Meteor Trail. Kemudian, setelah dia meninggalkan Meteor Trail City, dia memasuki Gunung Surgawi Da Cheng di negeri Tian Cheng untuk belajar. Selama waktu itu, dia juga pernah bertemu Liu Yi karena tentara pemberontak. Baru setelah tuannya membunuh para pemimpin Delapan Tanah Suci Besar selama pertempuran Tanah Suci, Delapan Tanah Suci Besar jatuh ke dalam kekacauan. Dia kembali ke Meteor Trail City untuk menjemput Liu Yi dan Kong Yan dan pergi ke kota Danau Ungu. Baru pada saat itulah keduanya bersatu kembali sepenuhnya. Kemudian, untuk Luan, Liu Yi pertama-tama membantu kota Danau Ungu menjadi lebih besar. Setelah kejadian itu, dia pergi ke Kekaisaran Montenegro sendirian dan mendirikan kamar dagang alkit di antara para penjahat dan orang jujur, membuka jalan bagi masa depan Luan. Sekarang, Liu Yi adalah pemimpin sebenarnya dari seluruh Liga Es dan Api. Dialah yang mendirikan raksasa itu dari awal. Dia pantas mendapatkan pujian yang besar. Dalam hati Luan, apakah itu hubungan mereka pada awalnya sebagai seorang guru, atau kemudian sebagai kawan dan teman, Liu Yi adalah seseorang yang sangat dia kenal. Saat ini, dia sangat, sangat terbiasa dengan perasaan memiliki Liu Yi di sisinya. Jika Liu Yi tidak ada, dia pasti akan merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidupnya. Saat Luan memikirkan hal ini, Liu Yi akhirnya mengangkat kepalanya. Wajah merah yang cantik muncul di depan mata Luan, dan sepasang mata menggoda bertemu dengan mata Luan. "Tuanku, ahli pengobatan," Liu Yi memandang Luan, tersenyum, dan berkata dengan berani, "Aku bersumpah pasti akan menangkapmu. Sekarang aku akhirnya berhasil." Luan tertegun, lalu mengungkapkan senyuman dari lubuk hatinya, "Gelar Tuan, ahli pengobatan, merupakan gelar yang unik bagi Liu Yi, dan gelar ini juga membuatnya merasa sangat dekat. Sejak aku mendapatkanmu, Luan sudah berpengalaman, jadi dia tidak malu." Dia mengambil langkah maju dan datang ke depan Liu Yi. Jarak di antara mereka hampir hilang, dan dia membungkuk untuk berbisik di telinga Liu Yi, "Presiden yang terhormat, kapan Anda akan berhubungan S3 kilo detik dengan saya?" Wajah Liu Yi tiba-tiba memerah. Dia tampak sangat pemalu hingga dia meringkuk, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia selalu menggoda Luan, tapi dia tidak menyangka bahwa dia akan digoda oleh Luan di saat yang begitu genting. Melihat penampilan Liu Yi yang pemalu, Luan tidak menggodanya lagi. Dia dengan lembut mengangkatnya dan berjalan menuju rumah kayu di depan mereka 1867 Pagi selanjutnya Kemarin, Luan dan Liu Yi tinggal di Pulau Abadi sepanjang hari Dari siang hingga sekarang, tidak ada yang datang mengganggu mereka Sekarang, masih belum ada wanita dari klan yang menuju ke Pulau Abadi Semua orang menunggu di Pulau Icefire Pada saat ini, susunan teleportasi terbuka Dua sosok keluar dari susunan teleportasi Siapa lagi selain Luan dan Liu Yi? Para wanita itu merasakan kedatangan keduanya dan segera berjalan keluar rumah. Ketika mereka melihat Liu Yi, mau tak mau mereka merasa sedikit sakit hati. Kemerahan di wajah Liu Yi belum juga mereda, terlebih lagi cara dia berjalan jelas sangat aneh. Mungkin perlu setengah hari baginya untuk pulih sepenuhnya. Melihat ini, para wanita hanya bisa tersipu malu. Mereka tidak menyangka keduanya akan bermain-main begitu lama. Luan dan para wanita memasuki rumah bersama-sama dan duduk. Yao dan si cantik yang masih duduk di kiri dan kanan Luan sementara Liu Yi duduk di sisi lain Yao. Ini adalah perubahan status, meskipun dia selalu duduk di sini sebelumnya. Luan menarik napas dalam-dalam. Kebahagiaan tiga hari berturut-turut bahkan membuatnya sedikit pusing. Dia hampir mati di pertempuran sebelumnya, dan sekarang dia telah memperoleh banyak hal. Dia telah sepenuhnya merasakan suka dan duka hidup. Namun, jika dia tidak bisa mengendalikan hatinya dan tidak bisa mengenali kenyataan, bencana akan segera datang. Sudah waktunya untuk melakukan sesuatu. Luan memandang para wanita itu dan bertanya, apakah orang-orang di aliansi mengetahui tentang pernikahanku dengan saudari Yi? Para wanita terkejut, yang mu menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak memberi tahu mereka. Kalau begitu, mari beritahu mereka. Luan berkata dengan serius, pada saat yang sama, umumkan bahwa Sister Yi secara resmi menjadi ketua aliansi dari aliansi APS, dan saya adalah wakil ketua aliansi. Saat kata-kata ini keluar, para wanita terkejut. Namun, Liu Yi tidak terkejut sama sekali. Sebelum datang, Luan sudah membicarakan masalah ini dengannya. Awalnya, Liu Yi tidak setuju dia menjadi ketua aliansi karena semua orang di aliansi berkumpul karena Luan. Terlepas dari apakah itu latar belakang, status, atau keterampilan alkimia Luan, ini semua adalah alasan mengapa orang-orang ini ingin bergabung dengannya. Jika dia bukan ketua aliansi, hati orang-orang akan langsung tercerai berai. Tapi sekarang berbeda, identitasnya telah banyak berubah. Awalnya, tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Luan, itu tidak cukup dekat. Tapi sekarang... Dia adalah istri Luan dan itu sudah cukup. Sekarang dia adalah pemimpin aliansi, banyak hal menjadi lebih mudah untuk dia lakukan. Gadis-gadis itu tentu saja tidak keberatan dengan masalah ini. Liuyi adalah pemimpin sebenarnya dari Persatuan Es dan Api. Yangmu mengangguk dan berkata, "Oke." Okay. Setelah Luan selesai berbicara, Liu Yi berkata kepada gadis-gadis itu, "Persatuan Pemadam Es telah berhenti bekerja selama hampir setengah bulan. Hari ini, kami akan melanjutkan semua pekerjaan. Ada banyak hal yang harus kita lakukan." Tapi, salah satu hal terpenting saat ini adalah mencari tahu kekuatan mana yang menculik adikmu untuk mengancam kita. Mendengar ini, mata gadis-gadis itu berubah serius. Itu benar jika musuh tersembunyi ini tidak diatasi atau bahkan ditemukan, seluruh keluarga akan berada dalam bahaya. Lagi pula, tidak akan ada orang yang menyelamatkan mereka setiap saat. Terakhir kali, jika Luan tidak datang tepat waktu, yang mu akan benar-benar direnggut. "Saya akan mengatur agar orang-orang menyelidikinya," kata Kong Yan serius. Liu Yi mengangguk. Kong Yan selalu berada di sisinya membantunya. Sekarang, kepribadian Kong Yan benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia adalah orang yang mantap yang bisa membuat orang merasa nyaman. Karena dunia sedang kacau, saya tidak akan keluar lagi untuk mendapatkan pengalaman. Saya akan sepenuhnya kembali ke aliansi dan membantu aliansi bertarung di pun, Lanjut Luan. Oh iya, ada satu hal lagi. Bagaimana kekuatan Bian King Liu sekarang? Mendengar ini, gadis-gadis itu terkejut. Mereka tidak menyangka Luan tiba-tiba menanyakan hal ini. Bagaimanapun, dia selalu harus bertanya kepada Bian King Liu tentang urusan luar negeri. Dia berkata kepada Luan, dia sekarang berada pada tahap akhir dari level 7. Luan sedikit mengangguk. Faktanya, dilihat dari usia Bian King Liu, dia jelas merupakan seorang jenius yang memiliki kekuatan seperti itu. Luan menanyakan pertanyaan ini karena masalah antara Bian King Liu dan Chu Yue. Ayah Chu Yue, Kepala keluarga klan Suanyin berkata kepada Bian King Liu bahwa selama dia menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia akan memenuhi syarat untuk pergi ke klan Suanyin untuk melamar. Lu'an telah melihat hubungan antara Bian King Liu dan Chu Yue. Perpisahan seperti ini adalah yang paling menyakitkan. Bian King Liu adalah temannya, begitu pula Chu Yue. Dia jarang memedulikan perasaan orang lain, tapi dia selalu menyimpan masalah ini di dalam hatinya. Namun, sebelum Bian King Liu menjadi guru surgawi tingkat delapan, dia tidak dapat membantu. Dia hanya bisa menunggu. Selanjutnya, Liu Yi bertugas membuat pengaturan rincin untuk pekerjaan bulan depan. Meskipun tubuh Liu Yi sangat lemah, pikirannya sangat jernih. Saat Luan bersiap untuk menikahi Fuyu, dia memanfaatkan waktu istirahat yang jarang terjadi selama konferensi aliansi untuk memikirkan banyak rencana. Yang paling penting adalah bagaimana memperluas wilayahnya. Hari ini tanggal 12 Februari. Dunia berada dalam kekacauan selama hampir satu setengah bulan, kata Liu Yi serius. Keluarga kerajaan dari empat kerajaan besar semuanya telah hancur. Menurut informasi dari Sekte Gunung Vulkanik, 31 Sekte telah menduduki banyak wilayah dengan sumber daya penting. Mereka menggunakan wilayah ini sebagai fondasi untuk bersaing mendapatkan lebih banyak sumber daya. Namun, tidak ada konflik antara sumber daya Sekte tersebut. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya penting pasti akan menyebabkan perang antar Sekte. Sekarang, sebagian besar aliansi laut dalam telah memasuki delapan benua kuno. Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih mengamati. Liu Yi melanjutkan, "Menurut informasi saya, sebagian besar anggota aliansi laut dalam yang telah memasuki delapan benua kuno tidak ramah. Mereka sudah terlalu lama berada di laut dalam. Karakter mereka penuh permusuhan, dan sifat mereka tidak ramah. Tindakannya kejam, kemanapun mereka pergi, mayat ada di mana-mana. Banyak anggota aliansi laut dalam bahkan membunuh warga sipil untuk bersenang-senang. Manajemen aliansi laut dalam tidak seketat sekte biasa di delapan benua kuno. Kebanyakan anggotanya kurang ajar. Mendengar kata-kata Liu Yi, wanita lainnya mengerutkan kening." Membunuh warga sipil dengan kejam adalah hal yang menjijikkan setiap saat. Orang yang bisa melakukan hal seperti itu pasti mempunyai pikiran yang menyimpang. Pada perluasan benteng kita berikutnya, 14 benteng di antaranya akan berkembang secara normal. Namun, enam benteng lainnya akan mengalami beberapa perubahan. Kenam benteng ini tidak jauh dari wilayah lain aliansi laut dalam. Jika kami terus memperluas, cepat atau lambat kami akan menemui mereka. Daripada melawan mereka di kemudian hari, kita harus mengambil tindakan terlebih dahulu untuk mendapatkan keunggulan. Kita harus menghapuskan aliansi ini secara langsung. Wanita lainnya segera mengangguk, meskipun mereka semua menduduki wilayah, akan lebih baik jika mereka bisa membunuh penjahat pada saat yang bersamaan. Namun, kita harus melakukannya secara diam-diam. Kita tidak bisa mengungkap persatuan es dan api. Liu Yi berkata dengan serius, "Jika tidak, begitu identitas kita terungkap dan kita menyerang aliansi laut dalam, orang akan mengira kita menyerang aliansi laut dalam, lalu kita akan menjadi musuh seluruh aliansi laut dalam. Itu tidak sepadan, jadi..." Liu Yi berhenti sejenak dan kemudian berkata, saya telah memutuskan untuk membentuk tim khusus untuk melakukan bisnis curang semacam ini. Wanita-wanita lain terkejut, Liu Yi menoleh ke arah Luan dan berkata, topeng suamiku memberiku ide ini. Kita bisa membentuk tim beranggotakan 10 orang yang semuanya memakai topeng. Kita bisa menimbulkan masalah di delapan benua kuno. Dengan cara ini, kita bisa menutupi niat sebenarnya untuk menyerang aliansi laut dalam. Bahkan jika keberadaan kita terungkap, itu tidak masalah. Luan bingung. Kedengarannya menarik. Jika ada kesempatan, saya ingin bergabung dengan tim ini dan mengambil tindakan di manapun. Tentu saja, tim ini akan memakai topeng. Orang luar tidak akan bisa mengenali kita. Kita bisa bergabung kapan saja. Liu Yi berkata, namun, untuk memastikan kerahasiaan tim ini, semua anggota harus dapat dipercaya. Selain itu, mereka setidaknya harus menjadi master surga level 8. Kemudian, Liu Yi mengeluarkan selembar kertas dari cincinnya dan menaruhnya di atas meja agar mereka dapat melihatnya. Ini adalah daftar yang saya buat. Liu Yi berkata, kecuali suamiku, saudari Yao, saudari Yang, dan mantel merah, semua anggota aliansi APS yang memenuhi syarat ada di dalamnya. Semua orang melihatnya, benar saja, ada nama-nama familiar di dalamnya, Dong Hua Sun, Guo Ping Xian, Ling Chong, Zheng Ping. Ketika Luan melihat dua kata, Liu Sheng, di atasnya, dia terkejut. Kekuatan Liu Sheng memang setara dengan Master Surga level 8, namun identitasnya terlalu istimewa. Dia tidak bisa tidak bertanya kepada Liu Yi, Senger juga akan bergabung dengan tim. Ya, Liu Yi mengangguk dan berkata dengan serius, setelah beberapa bulan pelatihan, Seng Er hampir mempelajari keterampilan dasar. Selanjutnya, dia perlu meningkat melalui pertarungan nyata. Bagaimanapun, kami adalah tim tersembunyi. Semua orang memakai masker. Bahkan jika kita menggunakan kekuatan aneh, tidak ada yang bisa menemukan kita. Itu selalu merupakan hal yang baik untuk membiarkan Seng Er pergi berlatih lebih awal. Itu lebih baik daripada merugi saat bahaya nyata datang. Luan mengangguk ketika mendengar ini. Memang benar? dia jelas menyadari betapa besarnya peningkatan pengalaman bertempur seseorang. Apa namanya? Luan bertanya, apa nama tim ini? Liu Yi tersenyum dan berkata, cahaya dalam kegelapan. Sebut saja cahaya hitam. 1868. Delapan benua kuno, klan Hachiko. Ketika hasil pertempuran di klan Fu tersebar, dan keesokan harinya, klan Fu mengumumkan bahwa Fu Yu dan Luan resmi menikah, seluruh klan Hachiko menjadi gempar. Berita ini jelas merupakan hal yang paling penting dalam seratus tahun terakhir, atau bahkan seribu tahun. Tingkat diskusi tentang hal itu jauh melebihi topik lainnya. Meski sudah dua hari berlalu, pembahasan mengenai hal tersebut belum berhenti. Sebaliknya, ia menjadi lebih ganas. Terlepas dari apakah itu anggota klan berpangkat rendah, tetua inti berpangkat tinggi, atau bahkan pemimpin klan dari tujuh klan lainnya, mereka semua mendiskusikan dan memikirkan masalah ini. Pentingnya masalah ini terlalu besar. Ada banyak hal yang tidak diketahui oleh anggota klan biasa. Misalnya, karena masalah ini, Dewa Langit telah memerintahkan Fu Yang dan Fu Yu pergi ke Gunung Dewa Langit untuk menemuinya. Mengenai apa yang mereka bicarakan, tidak ada yang tahu. Namun, Fu Yang dan Fu Yu baik-baik saja dan kembali dengan selamat. Bahkan jika Dewa Surga tidak ikut campur, pentingnya masalah ini terlalu besar. Status Fu Yu tidak perlu disebutkan. Dia adalah orang paling berbakat di klan Fu dalam 10.000 tahun terakhir. Kecantikannya tak tertandingi di dunia. Lebih penting lagi, Luan adalah putra terlantar dari klan Kang. Dia diburu oleh klan Jiang dan Chu. Sekarang setelah mereka berdua menikah, masalah ini menjadi sangat rumit. Akankah klan Fu menyaksikan menantu mereka dibunuh oleh klan Jiang dan Chu dan tidak melakukan apapun? Akankah Fu yang rela membiarkan putrinya menjadi janda setelah beberapa tahun menikah? Hal ini tidak mungkin hanya dengan memikirkannya. Oleh karena itu, pilihan yang paling mungkin adalah memaksa klan Jiang dan Chu untuk melepaskan permusuhan mereka terhadap Luan. Adapun apakah permusuhan kedua marga bisa diselesaikan, tidak masalah asalkan tidak saling mengganggu urusan masing-masing. Meski masalah ini sulit untuk dibicarakan, namun harus dibicarakan. Lima klan lainnya juga tidak mau mempermasalahkan masalah ini dibandingkan dengan masalah ini. Yang benar-benar membuat hati mereka sakit adalah Fuyu. Fuyu benar-benar menikah dengan bocah itu. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, klan Hachiko, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, akan meratap dalam kesedihan. Perasaan patah hati mereka sungguh sangat menyakitkan. Mereka benar-benar tidak mau mengakui kenyataan ini. Seluruh klan Hachiko tenggelam dalam kesedihan yang tak berkesudahan terutama Li Huo dan Gao Zansing, keduanya telah minum tanpa henti selama dua hari untuk mematikan rasa sakit di hati mereka. Saat ini, di wilayah Klan di halaman Tuan Muda, teriakan marah terus terdengar dari istana. Orang yang mengeluarkan suara ini tidak lain adalah istri Tuan Muda, Juli. Ketika dia mendengar berita pernikahan Luan dan Fuyu, dia tidak diragukan lagi adalah orang yang paling marah. Faktanya, tidak peduli seberapa besar dia membenci Fuyu, tidak peduli seberapa besar dia memandang rendah Fuyu, dan tidak peduli seberapa banyak dia berbicara buruk tentang Fuyu, dia tahu bahwa Fuyu adalah wanita yang sangat mulia. Jika anaknya bisa menikah dengan Fuyu, maka dia akan sangat bahagia sampai mulutnya menjadi bengkok. Dia akan membual bahwa putranya telah menikah dengan wanita cantik tiada taraf seperti Fuyu. Namun, masalahnya adalah orang yang menikahi Fuyu bukanlah putranya, melainkan bajingan itu. Jika ada orang lain yang menikah dengan Fuyu, itu tidak ada hubungannya dengan dia. Namun, bajingan itu harus menikah dengan Fuyu. Itu hanyalah tamparan di wajahnya. Selain Chuli, ada dua orang lain yang mendengar aumannya di dalam ruangan. Mereka adalah tuan muda Klankang, Jiang Yuan, dan saudara laki-laki Culi, Cuyu. Jiang Yuan adalah suami Culi dan ayah Luan. Tentu saja, masalah ini berhubungan langsung dengannya. Adapun Cuyu, meskipun dia adalah saudara laki-laki Culi, identitasnya yang lebih penting adalah tuan muda Klancu. Faktanya, dia sangat sibuk dan tidak perlu mempedulikan hal semacam ini. Bahkan jika dia peduli, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi permintaan Chu Li dan tidak membuang waktu mendiskusikannya di sini. Namun, Chu Yu sangat protektif terhadap adiknya sejak dia masih kecil. Dapat dikatakan bahwa dia lebih menyayanginya daripada ayah mereka, Chu Hanming. Dia benar-benar mendengarkan perkataan adiknya dan bertanggung jawab atas semua masalah yang ditimbulkan oleh adiknya. Chu Li sudah lama mengaum di ruangan itu dan kedua pria itu mendengarkan. Tentu saja, sebagian besar auman Chu Li ditujukan pada Jiang Yuan. Sebagai tuan muda klan Kang, Jiang Yuan hanya menundukkan kepalanya dan menahannya. Chu Yu, yang berada di samping, tidak melangkah maju untuk menghentikan adiknya agar dia bisa melampiaskan amarahnya. Faktanya, Chu Li telah marah selama dua hari penuh sejak berita tentang Luan dan Fu Yu menyebar. Semua orang di klan Hachiko tahu tentang dendam antara dia dan Luan. Jika dia menyerah untuk membunuh Luan, bukankah dia akan kehilangan muka di depan seluruh klan Hachiko? Tidak peduli apa, masalah ini harus didiskusikan dengan klan Fu. Namun, Sebelum membahasnya, ia harus mengantisipasi prosesnya. Apa yang akan dikatakan pihak lain dan hasil yang diinginkannya itu juga karena Culi terus memaksa Jiang Yuan untuk memberinya rencana. Namun, Jiang Yuan tidak punya rencana; dia hanya bisa mengecilkan lehernya dan menahan omelannya. Pada akhirnya, Culi masih harus memikirkannya sendiri. Setelah dimarahi selama dua hari tanpa istirahat, kepala Culi sakit karena dimarahi. Dia terus menanyai Jiang Yuan dua hari telah berlalu. "Apakah kamu punya ide?" Wajah Jiang Yuan menegang saat mendengar ini. Dia berkata dengan susah payah, "Mencoba membunuh Luan sambil menahan tekanan dari Klan Fu. Sungguh terlalu sulit. Apa kamu tidak ingin membunuhnya? Ketika Culi mendengar ini, suaranya menjadi lebih tajam. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak menyangka pria ini akan mengatakan hal seperti ini. Dia mengertakkan gigi karena kebencian. Namun, pada saat ini, Cuyu yang selama ini diam akhirnya berbicara." Adik, masalah ini memang bukan masalah kecil. Cuyu berdiri dari tempat duduknya dan berjalan ke sisi Culi. Dia berkata dengan lembut, klan Fu terlalu kuat. Luan sudah menjadi suami Fu Yu, menantu klan Fu, dan setengah putra Fu Yang. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah keturunan langsung. Dari klan Fu, jika kami membunuhnya, nyawamu dan bahkan kedua klan kami akan dalam bahaya. Mendengar perkataan Cuyu, Chuli menjadi tidak rasional karena pro dan kontra. Sebaliknya, dia menjadi lebih gila lagi. Dia segera berbalik untuk melihat Chuyu dan berkata dengan tidak percaya, saudaraku, mengapa kamu mengatakan itu juga. Bukannya kamu tidak tahu kalau aku tidak bisa punya anak selama ini karena keberadaan Luan? Jika kita tidak membunuh Luan dan membiarkannya hidup, bukankah aku tidak akan punya anak seumur hidupku? Jika saya tidak membunuhnya dan Anda tidak membunuhnya, Anda akan membunuh anak saya dengan tangan Anda sendiri. Hati Cuyu sakit saat mendengar kata-kata adik perempuannya. Memang benar, dia sangat jelas bahwa rasa sakit karena tidak memiliki anak telah menjadi kekhawatiran terbesar adik perempuannya. Dia telah mencari dokter yang baik kemana-mana, tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, dia telah membunuh banyak orang. Tidak ada yang bisa menemukan petunjuk apapun. Jiang Yuan juga sudah dirawat dan diperiksa, dan tidak ada masalah juga. Jadi, ketika Luan muncul, Culi yakin Luan masih hidup dan itu adalah kutukan yang ditinggalkan oleh mantan istri Jiang Yuan. Namun, meskipun dia merasa kasihan pada adik perempuannya, jika masalah ini membahayakan keselamatan seluruh klan Chu, dia masih bisa membedakan pro dan kontra. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan Chu Li melampiaskan amarahnya. Tentu saja, Jiang Yuan harus menanggung beban terberat dari hal ini. Klan Jiang dan Chu secara alami harus bernegosiasi dengan Klan Fu. Namun, karena Klan Fu telah menerima Luan sebagai menantu mereka, mereka tentu saja tidak akan berkompromi. Dengan demikian, kemungkinan terbesar bagi Klan Jiang dan Chu adalah memaksa Klan Fu mengambil aset hasil jerih payah mereka untuk menghibur kedua klan. Kalau tidak, tidak ada seorang pun yang bisa membenarkan tindakan mereka. Jika mereka menganggap musuh klan Jiang dan Chu sebagai keluarga mereka, mereka akan dapat membenarkannya bahkan jika masalah tersebut dibawa ke para dewa. Chu Yu juga tidak tahu bagaimana membujuk adik perempuannya. Melihatnya begitu marah membuat hatinya sakit. Namun, karena klan Chu memiliki urusan yang harus diselesaikan, dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Setelah menegur Jiang Yuan, dia pergi. Kemarahan Chu Li berlanjut secara alami. Dia berkata dengan marah, saya benar-benar tidak menyangka bahwa apa yang disebut janji 10 tahun akan berakhir seperti ini. Sejak awal janji 10 tahun, bibit keji ini tidak berencana menggunakan kekuatannya untuk menentukan pemenang. Sebaliknya, dia ingin menjadi menantu klan Fu dalam waktu 10 tahun dan menang dengan mengandalkan koneksinya. Rencana yang bagus. Jiang Yuan memandang Chuli yang marah dan meringkuk di kursinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat ini, dia tampak seperti babi mati yang tidak takut tersiram air panas. Meskipun Chuli marah, dia tidak bodoh dan tidak kehilangan rasionalitasnya. Dalam dua hari terakhir, dia juga pergi mencari kepala klan Kang, Jiang Kuo, untuk membuat keributan. Namun, pasangan ayah dan anak ini sepenuhnya sama. Jelas sekali bahwa mereka tidak mau peduli padanya. Ini membuat Juli semakin marah. Menurutnya, pasangan ayah dan anak ini kemungkinan besar mengincar status Luan. Jika mereka bisa memperbaiki hubungan mereka dengan Luan, maka klan Kang dan klan Fu akan menjadi mertua. Hubungan seperti ini adalah sesuatu yang dirindukan klan Kang bahkan dalam mimpi mereka. Orang harus tahu bahwa untuk menjadi mertua Klan Chu, Jiang Yuan rela membunuh istri dan putranya. Chu Li pasti tidak ingin situasi seperti ini terjadi padanya. Ekspresi Chu Li menjadi semakin gelap. Saat ini, hatinya sepenuhnya dibutakan oleh kebencian. Tidak peduli apa, dia harus membunuh bibit keji ini, Luan. Untuk ini, dia rela melakukan apa saja. 1869. Klan Hachiko, wilayah Klan Chu. Sejak Cuyu kembali dari Klan Kang, dia sibuk menangani masalah. Pada saat yang sama, dia harus mencari waktu untuk berkultivasi. Sekarang, di antara tuan muda dari delapan klan, hanya dua orang yang berhasil menjadi guru surgawi tingkat sembilan. Selain Fuyu, hal ini memberi banyak tekanan pada lima tuan muda lainnya. Setiap tuan muda bekerja keras untuk berkultivasi, berusaha untuk menjadi guru surgawi tingkat sembilan sesegera mungkin, dan mengejar ketertinggalan dari yang lain. Di klan Hachiko, banyak hal yang harus dibandingkan. Tidak setiap klan tinggal sendirian di lingkarannya masing-masing. Setelah hari yang sibuk, Chu Yu sangat lelah. Dia tidak punya banyak energi untuk berkultivasi dan bersiap untuk kembali ke istana untuk tidur nyenyak. Dia kurang istirahat beberapa hari terakhir ini, terutama karena dia sangat lelah. Cuyu kembali ke halaman rumahnya. Setelah mandi di istana, dia bersiap untuk berbaring dan beristirahat. Saat ini, hari sudah larut malam, bulan tergantung tinggi di langit, dan seluruh kelancu sangat sunyi. Pada saat ini, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di halaman tuan muda di wilayah seperti wilayah kelancu. Halaman tuan muda secara alami tidak membutuhkan penjaga, tetapi masih banyak pelayan di luar. Ketika para pelayan ini melihat orang yang tiba-tiba muncul, mereka terkejut. Mereka jelas sangat terkejut. "Kalian semua, pergilah! Tidak perlu berjaga di sini malam ini!" perintah orang itu. Semua pelayan langsung setuju dan meninggalkan istana. Tiba-tiba, istana besar itu menjadi sangat sepi. Orang ini menaiki tangga dan berjalan ke pintu istana. Dia mengangkat tangannya dan langsung membuka pintu. "Cuyu, yang hendak tertidur!" Tiba-tiba terbangun saat mendengar suara itu. Tidak peduli siapa orang itu, tidak ada yang bisa menerobos masuk ke kamarnya di tengah malam tanpa memberi tahu dia. Saat menghadapi bahaya, dia secara naluriah melompat dari tempat tidur dan mengambil posisi bertarung. Namun, ketika dia melihat siapa orang itu, dia tercengang. Matanya dipenuhi keheranan. "Saudari," Cuyu berkata dengan heran, "Mengapa kamu di sini?" Benar sekali, orang yang datang berkunjung di tengah malam tidak lain adalah saudara perempuan Cuyu, Chuli. Di tengah malam, secara logika, Chuli seharusnya tidur di ranjang yang sama dengan Jiang Yuan. Kenapa dia tiba-tiba datang mencarinya? Chuli tidak mengatakan apapun. Setelah dia menutup pintu, dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Chuyu dan akhirnya berhenti di depannya. Melalui jendela yang tertutup rapat, sinar bulan masih menyinari wajah dan tubuh Chuli. Dia harus mengakui bahwa Chuli memang cantik. Terlebih lagi, dia adalah kecantikan langka yang bisa menggerakkan hati seseorang. Ketika Chuyu melihat adiknya tiba-tiba begitu dekat dengannya, dia tidak bisa menahan nafas ringan. Sambil menahan napas, dia bertanya dengan prihatin, "Ada apa? Apakah terjadi sesuatu?" Culi masih tidak berbicara, tapi dia bergerak. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan meletakkannya di kancing di depan dadanya. Dengan tarikan lembut, pakaian itu segera kehilangan dukungannya dan meluncur ke bahu dan kulit mulusnya. Menabrak, pakaiannya berserakan di tanah, memperlihatkan korset ketat dan celana di bawahnya. Pakaian ketat itu benar-benar menggambarkan sosok Chuli yang memikat, dan aroma samar menyebar, membuat orang mabuk. Wewangian ini bukanlah sejenis obat penenang, itu hanyalah wewangian tubuh yang sederhana. Chu Yu tercengang. Dia menatap kosong pada tubuh telanjang adiknya. Jantungnya seperti berhenti berdetak, dan dia merasa seluruh dunia telah berhenti berdetak. Matanya membelalak, tapi dia segera sadar. Dia buru-buru membungkuk untuk mengambil pakaian di tanah, tapi dia terlalu dekat dengan adiknya. Dia harus mundur selangkah sebelum dia bisa membungkuk, kalau tidak dia akan menabrak dada adiknya. Saat dia hendak bergerak, Cuyu berkata dengan panik, "Apa yang kamu lakukan? Cepat, kenakan pakaianmu!" Tamparan Culi mengulurkan tangannya dan meraih Cuyu yang hendak mundur. Dia bahkan mengambil langkah ke depan dan menempelkan dadanya ke dada Cuyu. "Saudara laki-laki, Culi menatap kakaknya, matanya yang indah bersinar saat dia berkata, 'Sebenarnya aku selalu tahu bahwa kamu sangat menyukaiku.' Ledakan kepala Cuyu sepertinya meledak, dan lautan kesadarannya menjadi kosong." Dia selalu berpikir bahwa dia telah menyembunyikan perasaannya dengan sangat baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa saudara perempuannya telah mengetahuinya. Benar sekali, dia sangat menyukai adiknya; itu melebihi cinta kekeluargaan. Jika dia benar-benar mengucapkan kata-kata yang terpendam di dalam hatinya, maka dia benar-benar sangat mencintai adiknya. Itu juga karena dia menyayangi Culi lebih dari siapapun sejak dia masih muda. Namun, ia merasa selalu mengikuti aturan dan tidak pernah melewati batas. Dia tidak melakukan apapun di luar batas. Dia mengira dia telah berpura-pura sangat baik, tetapi dia tidak menyangka adiknya akan tetap mengetahuinya. Saudaraku, kamu masih belum menikah. Pasti berat bagimu selama ini. Suara dan aura culi dengan lembut menarik hati Sanubari Cuyu. Tubuh Cuyu sudah benar-benar kaku dan gemetar. Kakak telah melakukan banyak hal untukku. Aku juga bersedia berbagi bebanmu. Suara culi sangat lembut. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangannya dan melepas pakaian terakhirnya. Seketika, tubuh telanjangnya yang memikat benar-benar ditampilkan di depan mata Cuyu. Cuyu menatap kosong pada pemandangan ini. Matanya benar-benar linglung dan menjadi kosong sama sekali. Lautan kesadarannya tidak bisa lagi memikirkan apapun. Dia benar-benar tertarik dengan keindahan di depannya. Culi berjinjit dan berinisiatif untuk menciumnya. Ledakan. Semua moral Cuyu telah runtuh sepenuhnya. Dia menggendong adiknya dan langsung pergi ke tempat tidur. Bulan telah terbit ke titik tertingginya, dan cahaya bulan semakin terang. Seolah-olah seluruh klan Fu mengenakan kerudung yang menyembunyikan rahasia mereka. Tidak ada yang menyangka kejadian seperti itu akan terjadi. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Dua hari kemudian, di Empat Laut Selatan, Pulau Es. Sebagai ketua aliansi, Luan dan wakil ketua aliansi, pernikahan Liu Yi telah menyebar. Tidak hanya di aliansi Es, tetapi bahkan aliansi di sekitarnya semuanya telah menerima berita tersebut. Sebenarnya hal ini tidak mengejutkan. Bagaimanapun, keluarga Luan tidak dianggap rahasia. Di mata semua orang, Cepat atau lambat, ini adalah sesuatu yang akan terjadi. Mereka semua adalah wanita luan, namun pernikahan resmi berbeda. Bagaimanapun, ini adalah pernikahan resmi dan posisi Liu Yi diumumkan. Namun, yang mengejutkan, kabar yang diumumkan ke publik adalah Liu Yi adalah istri keempat. Terlebih lagi, Yao dan Si Cantik yang bukanlah istri pertama. Hal ini menyebabkan semua orang sangat terkejut. Lagi pula, di mata mereka, Yao dan Si Cantik yang sudah menjadi wanita yang sangat luar biasa. Jika kedua wanita ini bukan istri pertama, siapa lagi yang memenuhi syarat? Pada saat yang sama, meskipun semua orang iri pada Luan, mereka juga merasa meremehkan kurangnya penghargaan Luan. Dalam dua hari, Black Light resmi didirikan. Tidak termasuk Luan, kedua istrinya, dan mantel merah, sekarang totalnya ada tujuh orang. Adapun apakah mereka akan terus menambah jumlah orang, itu tergantung permintaan. Awalnya, dalam desain Liu Yi, topeng semua orang sama persis. Namun, atas saran semua orang, untuk menunjukkan individualitas mereka, setiap orang memakai topeng yang berbeda. Sedangkan untuk bentuk dan pola topengnya semuanya didesain sendiri. Meski demikian, topeng bisa menunjukkan individualitas seseorang, namun kostumnya harus seragam. Dalam dua hari, semua orang di Blacklight selesai mendesain topeng mereka sendiri. Topeng Guo Pingxian berbentuk segitiga terbalik. Di saat yang sama, ada pola berbentuk berlian di atasnya. Permukaan topeng Dong Huasun penuh dengan garis-garis vertikal. Total ada 20 garis. Kelihatannya sangat serius tapi juga sangat lucu. Satu-satunya wanita di Blacklight, Light, Cheng Ping, memiliki topeng hijau tua. Pola topengnya adalah ranting pohon willow yang menjulang dari kanan bawah ke kiri atas. Itu memberi orang perasaan yang sangat indah dan aneh. Adapun topeng Luan, itu tidak dirancang olehnya. Dia tidak terlalu tertarik dengan hal semacam ini. Dia awalnya ingin menggunakan topeng aslinya. Namun, perempuan di keluarga tersebut tidak berpendapat demikian, sehingga tugas mendesain topeng diserahkan kepada mereka. Setelah dua hari, penelitian dan desain berulang kali oleh wanita di keluarga tersebut, topeng tersebut akhirnya keluar dan dipajang di depan Luan. Warna dasar topeng tidak berubah; warnanya masih hitam, tidak ada ukiran atau bentuk yang tidak rata pada topeng tersebut. Itu sangat mulus, seperti sebelumnya. Perubahan yang dilakukan perempuan sebenarnya hanya sebatas garis saja. Garis ini ada di mata, topeng setiap orang hanya menyisakan celah untuk mata. Namun, pada topeng Luan, lubang matanya dibuat menjadi garis horizontal yang sangat tipis. Lebarnya tidak lebih dari lebar jari manis Lu'an, bahkan mungkin hanya setengah lebarnya. Panjangnya sama dengan lebar mata Lu'an. Namun, kedua lubang tersebut berada dalam satu garis lurus. Garis lurus yang dapat diperpanjang oleh kedua lubang pada topeng itu seluruhnya digambar dengan warna merah. Lebar kedua lubang itu sama dengan lebar lubangnya. Garis merah terang ini sangat mencolok di topeng gelap. Tak hanya itu, lingkaran dalam lubang juga dicat merah. Di bawah ilusi optik seperti itu, jika seseorang tidak melihat dengan cermat, orang akan mengira bahwa topeng tersebut tidak meninggalkan lubang untuk mata, melainkan hanya garis horizontal berwarna merah. Desain ini tidak hanya demi terlihat bagus dan meningkatkan rasa misteri, tetapi juga demi membuat mata merah Luan sangat sulit untuk diamati saat dia mengaktifkan alam dewa iblis. Bagaimanapun juga, cahaya merah yang dipancarkan dari kedua pupil dengan mudah ditutupi oleh garis merah yang mencolok awalnya. Para wanita ingin menambahkan banyak elemen roda takdir Luan pada topengnya, seperti pola es dan api, perasaan hidup dan mati, dan bahkan rasa ruang. Namun, pada akhirnya ditolak satu per satu, meskipun topeng seperti itu terlihat lebih bagus, itu tidak cocok dengan temperamen Luan. Luan adalah orang yang sangat pendiam dan tenang, tapi dia juga orang yang sangat berprinsip dan keras kepala. Garis merah ini cukup untuk mewakili segala sesuatu tentang Luan. Cobalah, kata para wanita itu penuh harap, tentu saja Luan bukanlah selimut basah. Dia mengambil topeng itu, menutupi wajahnya, dan mengikatkan cincin logam yang memanjang ke bagian belakang kepalanya. Klik setelah mengenakan topeng, Luan mengangkat kepalanya dan memandang para wanita itu. Melihat hal tersebut, para wanita tersebut sangat puas, persis seperti yang mereka bayangkan. Itu sangat cocok dengan temperamen Luan. Cobalah memasuki alam dewa iblis. Liu Yi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Luan tersenyum, memejamkan mata, lalu membukanya lagi. Matanya penuh dengan warna merah yang aneh. Warna merah aneh menyatu dengan garis merah yang mengejutkan semua wanita. Mereka menatap Luan dengan tatapan kosong. Perasaan ini membuat Luan semakin misterius, terutama di bawah latar belakang Topeng yang gelap. Warna merah pada kedua pupilnya seperti sentuhan akhir, membuat garis merah semakin terang. Topeng itu sepertinya memiliki jiwa dalam sekejap yang benar-benar menarik perhatian para wanita. Tidak aku harus mengubahnya lagi, setelah sekian lama, Liu Yi kembali sadar dan berkata, jika kelihatannya terlalu bagus, bagaimana jika kamu keluar dan merayu wanita lain? 1870 Di dalam istana mewah di wilayah klan Kang. Seluruh Kang klan menjadi sangat sibuk karena kedatangan tamu penting. Namun suasana sibuk ini sedikit banyak bercampur dengan dendam dan ketidakberdayaan karena para tamunya tak lain adalah kepala klan Fu, Fu Yang, dan tuan muda klan Fu, Fu Yu. Selain klan Fu, ada juga kepala klan Chu, Chu Hanming, dan Tuan Muda Klan Chu, Chu Yu. Di dalam istana, Kepala Klan Kang, Jiang Kuo, juga hadir. Tuan Muda Klan Kang, Jiang Yuan, dan istrinya, Chu Li, juga hadir. Tiga kepala dan Tuan Muda dari tiga klan berkumpul, dan Chu Li juga hadir. Niat mereka sangat jelas. Tentu saja, sebelum Jiang Kuo mengundang Fu Yang, dia sudah mengirimkan seseorang untuk menjelaskan tujuan pertemuan ini. Itu untuk membahas masalah Luan. Fu Yang juga merasa perlu menjelaskan sifat khusus pernikahan ini kepada kedua klan ini, sehingga ketiga klan tersebut duduk bersama. Karena mereka membicarakan masalah pribadi dan bukan masalah resmi, orang-orang klan Kang tidak duduk di kursi tinggi. Klan Kang dan klan Chu adalah mertua, jadi mereka secara alami duduk di sisi yang sama. Di sisi lain, hanya ada Fu Yang dan Fu Yu, jadi jumlah orangnya tidak cukup. Meski begitu, aura mereka tidak lebih lemah dari aura pihak lain. Faktanya, itu bahkan lebih kuat. Chu Li dan Fu Yu bertemu lagi. Lebih tepatnya, Fu Yu tidak peduli dengan keberadaan Chuli. Sebaliknya, Chuli lah yang selalu memperlakukan Fu Yu sebagai musuh. Chuli memandang Fu Yu dengan mata penuh kebencian dan dia tidak menyembunyikannya sama sekali. Bahkan Fu yang bisa melihatnya dengan jelas. Namun, Fu yang tidak mengatakan apapun. Dia memandang Jiang Kuo dan berkata, "Saudara Jiang, apa yang harus kita bicarakan? Mari kita bicarakan sekarang." Tubuh Jiang Kuo gemetar saat mendengar ini. Dia berbalik untuk melihat Chu Hanming dan Chu Hanming mengangguk. Jiang Kuo menarik napas ringan dan menatap Fu Yang. Saudara Fu, kita sudah saling kenal selama lebih dari seribu tahun, jadi jangan bertele-tele. Alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini adalah untuk menanyakan Saudara Fu tentang pemikirannya tentang janji sepuluh tahun. Setelah Jiang Kuo angkat bicara, Chu Hanming tentu saja tidak akan membiarkan dia memikul tanggung jawab sendirian. Dia berkata, itu benar. Saudara Fu secara pribadi membuat janji sepuluh tahun dengan kami. Dalam sepuluh tahun, kami tidak akan menimbulkan masalah apapun bagi Luan. Setelah 10 tahun, klan Fu tidak akan mengganggu kehidupan Luan atau kematian. Kami telah menepati janji kami, tetapi sekarang tampaknya saudara Fu lah yang mengingkari janjinya. Mendengar kata-kata mereka, Fu Yang sedikit mengangguk. Kemarin, klan Kang telah mengirim seseorang ke klan Fu untuk menyampaikan pesan bahwa mereka ingin mengadakan pertemuan hari ini. Jadi tadi malam, Fu Yang, Fu Meng, dan Fu Yu mengadakan pertemuan langka untuk membahas masalah ini. Fu Yang menoleh untuk melihat putrinya. Fu Yu tidak mempersulit mereka sebagai orang tuanya. Maksudnya sangat sederhana. Jika klan Fu ingin ikut campur, maka mereka bisa ikut campur. Jika mereka tidak mau, maka mereka tidak bisa ikut campur. Fu Yang dan Fu Meng memahami putri mereka dengan baik. Dia selalu mengutarakan pikirannya dan tidak akan mengatakan apapun yang menyindir atau mencoba memprovokasi dia. Fu Yu benar-benar tidak akan memaksa klan Fu melakukan apapun demi janji 10 tahun. Namun, Fu Yu juga memberi syarat. Artinya, klan Fu tidak bisa membatasi kebebasannya selama janji 10 tahun. Meskipun dia tidak secara eksplisit mengatakan bahwa dia akan ikut campur, tetapi jika dia benar-benar ingin ikut campur, maka tidak ada yang bisa menghentikannya. Janji 10 tahun memang ditetapkan oleh Fu Yang. Meskipun klan Fu memiliki kekuatan untuk melawan klan Chu dan Jiang, hal itu akan sepenuhnya menyinggung kedua klan. Akan sangat sulit untuk memperbaiki hubungan kedua klan. Selanjutnya, klan Fu dan Fu Yang akan dicap sebagai orang yang tidak menepati janjinya. Reputasi klan Fu juga akan sangat berkurang. Namun, Selama klan Chu dan Jiang setuju untuk menyelesaikan masalah ini secara damai, maka hal itu tidak akan dianggap melanggar janji. Meskipun Fu yang merasa Luan tidak layak untuk putrinya, dia sudah menjadi menantunya. Meskipun itu demi putrinya, dia harus melindunginya. Sejak Luan menang dan menjadi menantunya, Fu yang telah mengakui nasib Luan dan keberadaan Luan. Fu yang menoleh untuk melihat Jiang Kuo dan Chu Hanming. Dia tersenyum sedikit dan mencoba meredakan ketegangan. Saya secara alami mengingat janji 10 tahun, dan saya juga akan mengakuinya. Jika tidak, saya tidak akan bernegosiasi dengan kalian berdua. Namun, dunia tidak dapat diprediksi. Saya tidak pernah menyangka Luan benar-benar akan menjadi menantu saya. Kalian berdua harus memperhatikan saya sebagai orang yang lebih tua. Tolong pikirkan baik-baik dan lihat apakah ada cara untuk menyelesaikan kebencian antara kedua klan dan biarkan masalah ini berakhir. Adapun syaratnya, kalian berdua bisa menyatakannya. Selama itu masih dalam kemampuanku, aku, Fu Yang, pasti tidak akan menolak. Petik 2 Petik 2 Jiang Guo dan Chu Han Ming saling memandang dan ragu-ragu. Sejujurnya, mereka tidak ingin berselisih dengan Klan Fu. Selama mereka bisa menyelesaikan kebencian antara kedua klan, Klan Kang dan Klan Fu akan menjadi mertua. Karena Klan Chu dan Klan Kang adalah mertua, maka Klan Chu dan Klan Fu dapat dianggap sebagai saudara tiri. Klan Kang adalah yang terlemah di antara Klan Hachiko, dan Klan Chu hanya berada di peringkat tengah. Jika mereka bisa memiliki hubungan ini dengan Klan Fu, masa depan kedua klan akan jauh lebih baik. Bukan karena tidak ada persaingan antar klan. Terkadang Hal itu bahkan di luar imajinasi. Namun, meskipun mereka ingin melakukan ini, mereka dibatasi. Kali ini, bukan ide mereka untuk mengundang Fu Yang dan Fu Yu, tapi ide anak-anak mereka. Dengan kata lain, itu adalah permintaan Jiang Yuan dan Chu Yu. Atas permintaan Chu Li, Jiang Yuan hanya dapat berbicara dengan Jiang Guo. Namun, jika hanya Jiang Yuan yang berbicara, tidak mungkin semua orang berkumpul hari ini. Lebih penting lagi, Chu Yu lah yang berbicara. Chu Hanming awalnya berpikir bahwa Chu Yu akan dapat melihat situasi dengan jelas dan berdiri di sisi yang lebih menguntungkan klan Chu. Namun, dia tidak menyangka Chu Yu akan membuat tuntutan yang tidak bisa dia kompromikan lusa dan kemarin. Terlebih lagi, sikapnya menjadi semakin kuat. Meskipun Jiang Guo dan Chu Hanming adalah pemimpin klan, Jiang Yuan dan Chu Yu tetaplah putra mereka dan masa depan kedua klan. Jika kedua anak ini tidak setuju untuk berkompromi, tidak ada gunanya meskipun mereka menginginkannya. Kebencian bukan pada mereka berdua, tapi pada anak-anak daripada mengatakan bahwa mereka bertiga sedang duduk untuk berbicara, lebih praktis untuk mengatakan bahwa keempat junior yang hadir sedang berdiskusi. Mereka di sini hanya untuk mengendalikan situasi dan memastikan bahwa perjanjian tersebut memiliki kekuatan yang nyata. Jiangko tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Fuyang, jadi dia hanya bisa memberikan hak untuk berbicara kepada tokoh utama sebenarnya dari diskusi ini. Dia memandang ketiga anaknya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Chuli mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Meskipun dia sangat ingin berbicara, dia tidak kehilangan akal. Dengan hadirnya tiga pemimpin klan, itu bukanlah tempat di mana dia bisa bertindak sembarangan. Jiang Yuan dan Chu Yu tidak berbicara sejenak, tetapi di bawah tatapan tajam Li, mereka hanya bisa berbicara. Chu Yu menarik napas dalam-dalam dan berinisiatif berkata kepada Fu Yang, senior Fu, situasi saat ini tidak seperti yang kita bertiga inginkan. Hanya saja dendam antara Luan dan kami bukanlah masalah kecil. Dia seharusnya meninggal 19 tahun yang lalu, tapi kami melewatkannya selangkah demi selangkah hingga sekarang. Dendam kami dengan Luan datang lebih dulu, dan hubungan Fuyu dan Luan datang kemudian. Segala sesuatu harus dilakukan yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kita tidak bisa dipaksa untuk menaruh dendam hanya karena Fuyu, bukan? Begitu kata-kata ini diucapkan, hati Fu yang membeku. Dia sudah berbicara sedemikian rupa, tapi dia tidak menyangka itu tetap tidak akan berhasil. Yang lebih mengejutkannya adalah di awalnya berpikir bahwa orang yang akan menolak lamaran itu adalah Chuli atau Jiang Yuan, tapi dia benar-benar tidak menyangka itu adalah Cuyu. Sejak Chuyu diberi pelajaran oleh Fuyu di depan umum beberapa tahun yang lalu, Chuyu jelas menjadi lebih patuh. Faktanya, kemampuan Chuyu dalam melakukan sesuatu tidaklah buruk, jadi mengapa dia harus menolak? Fuyu juga menatap Chuyu, dan cahaya terkejut muncul di matanya. Mendengar kata-kata Chuyu, bahkan Jiang Yuan pun sangat terkejut. Namun, ada baiknya jika seseorang bersedia membantunya berbicara terlebih dahulu. Dengan cara ini, dia tidak akan menjadi orang yang menanggung beban tekanan terbesar. Dia segera berkata, "Chuyu benar, Senior Fu." Luan adalah anakku. Aku harus memutuskan bagaimana menghadapinya. Tolong, jangan ikut campur. Mata Fu yang menjadi dingin saat dia menatap Jiang Yuan dengan dingin. Sejujurnya, di antara pemimpin klan muda klan Hachiko yang paling dia pandang rendah adalah Jiang Yuan. Saat itu, dia terkenal di klan Hachiko karena membunuh istri dan putranya. Luan adalah putra Jiang Yuan, dan karena itu, dia selalu berprasangka buruk terhadap Luan, berpikir bahwa Luan bukanlah orang baik. Hanya ketika Luan mengalahkan lima orang berturut-turut, dia benar-benar mengubah pendapatnya. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa orang yang berkemauan keras seperti Luan memiliki ayah yang lemah dan tidak berguna seperti Jiang Yuan. Namun, karena generasi muda telah berbicara, Fu yang tidak pantas untuk terus berbicara, dia menoleh untuk melihat Fu Yu, dan Fu Yu secara alami mengerti matanya yang dingin menatap mereka bertiga, dan dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Sebaiknya kamu segera menyerahkan Luan kepada kami." Cuyu berkata langsung, jika tidak, Klan Fu pasti tidak akan mengganggu janji 10 tahun.